Acara ini kita uh, belum tahu kalau ini libur gitu ya Pak Irwan. Jadi uh, sebenarnya acaranya uh, offline gitu ya. Tapi ternyata libur, jadi kita uh, buat online. Uh, terima kasih kehadirannya semua untuk Ibu Sumaryati, hmm. narasumber dan teman-teman di hari libur. Semoga kita bisa tetap produktif. Acara kita hari ini adalah uh, publikasi asistensip ya, riset and publication assistantship ya. Jadi uh, alhamdulillah bersama kita sudah hadir dua narasumber yang saya kira sangat kompeten di bidangnya, Bapak Dr. Irwan Trinugroho dan Dr. Hendy Mustika Aji nanti di uh, sesi siang. Ya. Yeah. Uh, pak Irwan mungkin saya laporkan eh, ini kita yang mengadakan acara ini dari Prodi Perbankan Syariah kita ada 17 dosen ya dosen-dosen muda yang masih sangat semangat gitu ya dan eh, menulis ini kan sebenarnya kewajiban yang melekat eh, pada setiap dosen sama halnya dengan mengajar gitu ya tapi dari kita ini mungkin masih eh, banyak yang kesulitan, gitu ya. Mau mulai dari mana, mau diapakan, e, ini risetnya, gitu ya. Nah, hari ini e, nanti kita mohon bimbingannya dari Pak Irwan, ya, yang pengalamannya sudah banyak sekali. Ya, e, saya baca CV beliau, tulisannya sudah banyak, dan beliau ini adalah editor di berbagai jurnal, e, banyak sekali jurnal, sehingga mungkin nanti bisa e, memberikan. Uh, pembekalan untuk teman-teman semua dan saya uh, tentang uh, bagaimana riset yang bagus mungkin dari situ, kemudian bagaimana menuliskannya, dan juga dari perspektif editor itu sebenarnya seperti apa sih uh, artikel yang di, apa, memenuhi persyaratan untuk bisa di, uh, di, apa, dimuat dalam jurnal internasional. Ya. Yeah. Kemudian eh, uh, apa, uh, mungkin itu saja supaya kita bisa segera mulai ya uh, sambutan dari saya. Selanjutnya nanti akan uh, kita dengarkan sambutan Hai. dari Ibu WD Dewa Ibu Sunaryati sekaligus membuka, membuka acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ruspita atas sambutannya. Sambutan berikutnya oleh Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Sunaryati SE MSI, kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wassalamu ala Pada pagi yang berbahaya dia ini, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mohon izin saya diminta mewakili Bapak Dekan yang pada saat ini sedang ada tugas dari universitas untuk ada kegiatan workshop di luar kota dalam jumlah terbatas seperti itu sehingga beliau pamit tidak bisa membersamai teman-teman dari prodi perbankan syariah dalam acara pagi ini ya research and publication Assistance. Terima kasih Bu Kaprodi Bu Ruspetarani Pertiwi, Bu Kaprodi yang luar biasa ini sudah mendesain acara yang sangat bagus. Terima kasih juga kepada Bapak Narasumber, Bapak Dr. Iwan Triwono. Saya melihat eh, banyak sekali tulisan beliau, saya sering membaca. Memang beliau luar biasa produktif ya dalam eh, publikasinya. Kemudian yang kedua nanti juga terima kasih kepada Pak Henry Mustiko Aji. Barangkali saat ini belum hadir, nanti pada sesi dua. Jadi acara ini sangat penting ya bagi kita karena ini sejalan dengan visi misinya UIN Sunan Kalijaga yang pada UIN itu sudah mencanangkan di Renstra terbarunya yang ini sedang kalau untuk Febi sedang dikerjakan oleh tim di dalamnya ada Buka Prodi juga. Misi UIN sekarang ini menjadikan UIN Suka sebagai PT KIN terbaik di Indonesia yang sebagai world class University and Islamic Studies pada tahun 2024 pada tahun 2024 ini berarti tidak lama lagi. Nah, untuk mendukung itu program-program yang dicanangkan oleh universitas adalah salah satunya terkait dengan riset ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen yang berstandar internasional. Untuk mendukung itu ditargetkan, ini sudah dituangkan dalam rencana Universitas, bahwa target jumlah penelitian dosen itu 55% dari total jumlah dosen. Jadi kalau di Febi saat ini dapat kami laporkan kepada Pak Irwan Rinugroho, saat ini jumlah dosen Febi ini 55 orang. Febi fakultas baru Bapak, dosennya masih muda-muda, masih sangat produktif, seperti Pak Rudi Nugroho, seperti itu. Nah kalau ini kita sejalan dengan target, Universitas maka kalau 55 persen dosen itu harus memiliki publikasi berstandar internasional kalau saya hitung kasar saja untuk web ini harusnya ada 30 penelitian standar internasional untuk sampai pada tahun 2024. Kalau PS tadi dikatakan misalnya kita bagi rata begitu ya. Kalau selama ini ya harus jujur kita akui di web itu yang nulis kan masih 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 tersentral pada beberapa orang ya, Burus kita, Mas Koyu, Mas Udi, Mas Alek dan teman-teman itu. Mereka sangat produktif, tapi ini nampaknya perlu di, eh, sebarannya perlu lebih dimeratakan buruh kita. Kalau 55 persen dari 17, kira-kira dari ES itu uh, harus berapa? Kira-kira kan seperti itu. Uh, melihat uh, hal itu, maka acara ini sangat relevan dan sangat penting, artinya bagi kita semua untuk mendorong bagaimana mengencourage dosen untuk menaikkan uh, kualitas dan kuantitas publikasinya. Teman-teman sih saya tahu setiap hari menulis ya, tapi mungkin kita perlu ini lagi bagaimana tulisan kita bisa dipublish. Timbuan ini sekaligus untuk self reminder bagi diri saya sendiri. Seperti kata Pak Rudi tadi, saya rajin menulis setiap hari. Nulis WA, nulis status, sampai nulis di jurnal internasionalnya itu yang harus didorong. Saya kira itu Uh, selamat berworkshop, semoga sukses. Acara ini sangat penting. Mohon teman-teman Prodi dan juga tidak hanya Prodi PS, tapi Prodi-Prodi yang lain di Baby juga bisa memanfaatkan acara ini. Nanti mohon izin saya akan mengikuti uh, sampai siang. Cuman mungkin tutup video dulu. kita nih saya ada tapi tidak nampak. Gitu. Terima kasih. Saya kira itu selamat berworkshop. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Sunariati atas sambutannya. Baik, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, saatnya kita memasuki acara inti. Sebelum kita memulai acara inti, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, uh, langsung saja kita masuk ke acara inti. Tema pada acara kali ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi dosen prodi perbankan syariah. Untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Irwan Trinugroho, SMC PhD, dan akan dimoderatori oleh Bapak Sekretaris Prodi Perbankan Syariah, yaitu Bapak Johar Faradis, SHI, ma. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih, Ittah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hula, wala ni'mah wala illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Afda Faiza, yang saya hormati Ibu Widhi Dua, Ibu Dr. Sonaryati. Oh, tidak berpanjang kata pada sesi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana tulisan kita terpublish di jurnal yang bereputasi atau jurnal Scopus kalau sekarang yang lagi digencar-gencarkan di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah bersama kita Bapak Dr. Irwan Trinugroho. Alhamdulillah saya enggak kepleset dengan Rudi Nugroho nih Pak Irwan. Sama-sama Nugrohonya ini. Okay. untuk mempersingkat waktu, saya membacakan CV beliau, tapi tidak semua. Mungkin sebentar, screenshotnya. Mohon maaf, Pak Irwan, nanti yang share screen-nya kami atau Pak Irwan? Saya sendiri, Pak. Oke, okay. bahwa tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Kaproti bahwa Pak Irwan adalah selain itu juga beliau sebagai kepala atau head of international office di Universitas Negeri eh, Universitas 11 Maret ya Pak, UNS, dan yang paling penting adalah beliau sebagai hair center for fintech and banking yang sekarang lagi gencar atau fintech. Yang kalau kita lihat di CV beliau, pada tahun 2012 2020 saja beliau banyak sekali nulis di jurnal-jurnal terskopus, terindeks skopus ada saya baca sekitar lebih dari 6 kalau nggak salah untuk sekarang edisi 2020 saja. Ini tepat sekali bagi kita dalam mengundang beliau. Kemudian Pak Irwan, nanti setelah sesi ini ada sesi selanjutnya yang lebih indah dan lagi kita benar-benar menghasilkan produk paper atau yang bisa terpublish di jurnal, baik itu nasional yang Sinta Minimal Sinta 2 maupun Scopus yang Mungkin Q4 atau 2 atau Q1. Ya, kita kata buka kami. Targetnya jangan terlalu bermuluk-muluk dulu, tapi kita targetnya adalah minimal skopus. Ya, kalau skopus, dapat bisa skopus di 4 atau lima alhamdulillah, atau tidak mempersingkat waktu, mau Selamat Pak moderator dulu Pak Irwan Monggo oh, Pak Irwan. Nih, ya, terima kasih Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi dan dekan-dekan semua di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih yang pertama saya ucapkan atas undangannya. Saya bisa apa namanya berreuni dengan beberapa teman saya juga di sini ya walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya tapi nggak apa-apa sudah dengar suaranya saya Pak Rudi belum mandi masalahnya <laughs> jadi saya mau izin share screen jadi gini aja bapak ibu ya jadi kita apa uh, santai santai aja tapi yang penting berisi dan nanti banyak diskusinya aja jadi uh, kalau materi sih bisa dibaca bisa dipahami nanti apa namanya uh, yang penting malah saya kira lebih banyak diskusinya saja ya nah, saya nggak usah cerita ke saya pokoknya dosen itu gawaiane sak sa sen gitu ya Mas Sofian ya jadi isinya oke banget tapi rawan gitu ya tapi nggak tahu nih ya nah ini beberapa uh, publikasi saya kebetulan ada juga beberapa yang terkait dengan Islamic Banking ya jadi nanti mungkin bisa saya cerita cerita beberapa hal juga nah ini uh, kebetulan saat ini uh, ada dia editorial board di beberapa itu tadi jurnal yang terindeks Scopus ya. Uh, nanti jadi, saya bisa bercerita dari perspektif uh, editor. Itu gimana sih gamenya dalam publikasi di jurnal internasional? Itu enggak uh, usah, nah, ini ya yang saya mau ceritanya dari sini aja dulu, ya. Jadi, bapak ibu, ya, uh, jurnal itu slotnya sedikit sekali, ya. Jadi, maka editor itu harus benar-benar. Uh, cerdas dalam apa namanya dalam memilih paper yang kemudian bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan kemudian ya, bisa publish. Jadi uh, anggaplah ini ya. Irfa, Irfa itu International Review Financial Analysis ya itu di Elsevier itu Q1. Dia terima paper sekitar 600 dalam setahun ya. Kemudian apa? Ya editornya Ya, sekitar sepertiganya itu di desk rejection. Jadi, jadi desk rejection itu langsung ya, di, di reject sama editornya. Jadi biasanya kalau bapak ibu submit ke jurnal itu, ke jurnal internasional itu diterimanya oleh admin jurnalnya. Admin jurnalnya ngecek kelengkapan, ngecek plagiarisme di awal dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu lolos, kemudian masuk ke editor. Nah, kemudian editor itu punya dua pilihan. Ya, kalau di Elsevier tiga pilihan. Ya, pilihan pertama adalah melakukan desk rejection ya jadi dia melakukan apa rejection pada kesempatan pertama. Kemudian yang kedua kalau di Elsevier itu ada yang namanya transfer ya. Transfer itu berarti merekomendasikan ke jurnal lain yang levelnya lebih bawah dari eh, si jurnal itu. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan proses itu berarti eh, mengirimkan itu ke untuk di eh, review kan gitu. Nah, dia cerita sepertiganya itu des rejection ya. Jadi sepertiga itu banyak dari 600 itu berarti 200 harus ke, kena des rejection kan gitu ya terus kemudian yang sepertiga juga des rejection Desk sorry yang sepertiga juga transfer transfer itu sebenarnya juga means itu desk rejection ya berarti eh, uh, 2 per 3 jadi apa namanya 400 dari 600 itu kena eh, uh, rejection jadi hanya 200 yang dikirim ke reviewer ya bayangkan aja karena apa karena slot publikasi dalam setahun kan nggak banyak ya mungkin hanya sekitar Ya, dalam setahun itu mungkin lima ya 50-an paper gitu yang 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 publish ya itu eh, maka kemudian apa ya kompetisinya ketat kan gitu. Lah kenapa yang tidak semua dikirim ke reviewer? Lalu reviewer itu waktunya mahal dan tidak mudah menemukan reviewer itu. Dan juga reviewer itu dia eh, tidak akan mau mereview jika papernya itu tidak memenuhi standar kualitas yang 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 minimum kan gitu. Ya, jadi eh, maka kadang-kadang teman-teman eh, submit ke jurnal besok pagi sudah dapat email ya. Nah, itu biasanya nggak bagus, hal yang tidak bagus ya. Karena apa biasanya itu adalah des rejection dari editor, ya. Jadi eh, itu gamenya ya. Jadi dari awal saya sampaikan ya. Jadi tidak mudah memang untuk bisa tembus ke jurnal yang seperti itu. Ya. Di jurnal saya yang lain, misalnya saya di misalnya jurnal of Asia Business Studies itu juga setahunnya kita nerima 700 ratusan paper, ya. Dari situ mungkin ya hampir dua eh, per nya kita harus Des rejection ya dan dan karena apa? Karena slotnya jurnalnya kan mungkin hanya 10 kali so sorry 10 paper per terbit ya dalam setahun itu terbit empat kali. Berarti kan hanya sekitar 40 paper ya. Jadi banyak yang harus kita kita des rejection kan gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menghindari des rejection dan atau kenapa dulu deh? Kenapa dulu paper-paper dari teman-teman di Indonesia itu kemudian banyak yang ditolak pada kesempatan pertama ya atau mungkin pada saat review setelah review juga mungkin ya uh, jadi yang pertama ya kalau ini ya ini karena masalah bahasa ini enggak, enggak bahasanya itu nggak anu enggak apa namanya enggak sufficient, ya jadi ya hanya bermodalkan Google Translate atau bermodalkan Grammarly yang apa yang sederhana ya jadi ya problemnya itu gini loh Bagaimana kita, bagaimana editor itu mau menerima paper itu jika membaca aja? Sulit kan gitu ya? Kan, kalau itu yang membaca orang Jawa mungkin malah paham kan gitu ya? Kan, bahasa Inggris Jawa ya, dibaca orang Jawa ya, tapi cuman kalau itu yang membaca, yang membaca uh, audiens yang luas ya. Nah, kan repot kan jadinya kan gitu. Nah, jadi saya pun ya, saya pun sebelum submit ke jurnal ya, artikel saya itu biasanya saya copy editing duluan ya, saya copy editing ya ya tapi saya punya teman native di Amerika sana yang dia tarifnya ya tarif teman lah gitu ya nggak begitu mahal kalau teman-teman mau apa copy editing di punyanya Elsevier atau punyanya Springer itu mahal memang ya tapi kalau saya kebetulan punya teman ya jadi angkanya tidak begitu besar dan dia bisa keluarin invoice jadi saya bisa klaimkan itu ke mungkin ke hibah mungkin ke apa dan seterusnya terus kemudian juga eh, uh, Ya ceritanya kurang menarik ya bahkan sometimes itu enggak ada diskusinya jadi hanya sekedar kaku ya jadi uh, hipotesis A diterima hipotesis B ditolak sorry sesuai dengan penelitiannya A B gitu that's a titik gitu lah itu terus fungsinya apa kan gitu istilah orang Jawa itu adalah lah terus ngopo kan gitu ya jadi yang penting adalah bagaimana kemudian kita uh, melakukan analisis ya interpretasi terhadap Basel itu kan gitu ya terus kemudian tidak ada analisis yang mendalam terus kemudian ini juga kaitannya dengan ini tidak ada robustness check ya jadi eh, uh, mungkin kalau itu kuantitatif ya hanya sekali melakukan regresi selesai titik kemudian ditulis ya kan nggak seperti itu orang, orang memilih jodoh aja melakukan banyak sekali apa namanya banyak sekali analisis kan riset kan tanya ke tetangga tanya ke temennya tanya ke macam-macam kan gitu sampai pada suatu kesimpulan bahwa oh ini ini apa namanya eh uh, layak untuk menjadi pasangan saya kan gitu, ya kan kan kita membuat kesimpulan juga seperti itu kan dari hasil riset kita kan gitu. Nah itu kan melakukan melalui banyak sekali analisis yang mendalam ya, kemudian pengujian konsistensi dan seterusnya dan seterusnya sampai pada suatu kesimpulan itu kan gitu. Nah yang kadang dilakukan oleh teman-teman itu adalah apa? Terlalu tergesa-gesa ya. Jadi sudah selesai melakukan regresi sekali, sudah terus habis. Itu pengen segera ditulis, padahal ada banyak aspek yang itu mungkin uh, perlu kita uji konsistensinya, kan? Gitu ya, jadi itu yang sering kali, uh, apa namanya, tidak diperhatikan ya. Uh, mohon maaf, ini ada yang apa? Uh, mungkin hostnya bisa, apa namanya, uh, mematikan annotation-nya. Ini ada yang nyurat-nyurat di slide ini, kayaknya. Annotationnya jalan, ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ini apa kesalahan dalam melakukan estimasi empiris ini biasanya karena karena kurang mengupdate terhadap metodologi, ya. Jadi eh, ini biasanya sering jadi sering jadi problem, ya. Karena mungkin metodologinya waktu belajar PhD-nya udah berapa tahun yang lalu dan seterusnya dan seterusnya jadi eh, tidak mengupdate lagi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah eh, apa namanya? tidak memahami state current state of the Ini karena apa sih? Karena males baca. Ya. Ini karena biasanya males baca. Ya, jadi tidak tahu state of the itu sampai di mana kan gitu. Ya. Jadi biasanya kalau seperti ini terus kemudian overclaim ya, overclaim dalam hal kebaruan, dalam hal kontribusi overclaim. Jadi eh, bilang bahwa eh, ini penelitian yang pertama bla 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 padahal penelitian seperti itu sudah banyak sekali kan gitu. Ya nah kemudian karena ini juga ya seringkali teman-teman itu missing ya jadi suatu tema tertentu tetapi malah paper paper seminalnya dan paper-paper dari top jurnal di bidang itu malah nggak disitasi tapi sitasinya malah dari sitasi yang paper yang tidak berkualitas kan gitu ya jadi editor itu screening awal tuh sudah tahu ini orang ini paham state of the art-nya nggak itu dari lihat dari referensinya aja udah tahu gitu ya. jadi kalau yang disitasi hmm ya jurnal yang nggak jelas-jelas ya ini judgement saya ya langsung saya bilang bahwa ini nggak nggak paham nih kan gitu ya. Jadi uh, itu penting ya. Terus kemudian ya hanya replikasi, tidak ada uniqueness, tidak ada kontribusi kan gitu ya. Jadi hanya sekedar uh, orang di belahan dunia yang sana sudah melakukan regresi variabelnya ini ini ini, terus kemudian direplikasi dalam konteks di Indonesia. Nah, nah itu tidak akan kemana mana itu jatuhnya hanya akan just rejection ya. Terus kemudian ya sampelnya terbatas kan gitu ya ini seringkali jadi problem bagi teman-teman di Indonesia ya. Eh bahkan saya pun kapan hari itu dapat rejection ya. Eh, padahal datanya bagi orang Indonesia itu sudah dianggap cukup banyak nih 764 observasi ya. Eh, 6 tahun dari 5 negara kan gitu. Tapi ini ya. Eh, komennya dari si reviewer ya, given that the data sample is relatively small I'm wondering what we can learn from this data ya. Jadi walaupun ini cross country jumlahnya sekian ini dia masih anggap ini sebagai sampelnya terlalu kecil. Anyway, ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh apa namanya? kesalahan dalam melakukan estimasi empiris ya. Misalnya datanya itu merupakan data panel tapi tidak ditreatment sebagai data panel ya. Ada problem endogeneity ya, tapi tidak ditackle sama autornya. Kemudian ada omitted bias variable karena kekurangan variable control. Ada isu collinearity tidak tackling di sini. Terus kemudian biasanya adalah juga masalah pengukuran variabel. Ya, contoh ini, ini saya dapat komen ya beberapa waktu lalu juga dari reviewer ini paper saya sendiri. Jadi saya bisa cerita di sini ya. Jadi eh, saya tahu ada endogeneity. Terus kemudian saya sudah tackling itu dengan suatu pendekatan tertentu. Terus saya gunakan instrumental variable di situ. Ya, nah, tapi dia bilang bahwa itu instrumennya, itu ya bagi dia tidak, tidak, dia tidak begitu suka dengan instrumennya. Dia bilang cannot guarantee the appropriate treatment for endogenic problems. Ya, terus kemudian dia ini tulis ini: "The author should try their best to do more serious work." Ya, jadi dia harus <laughs> serius dalam melakukan itu. Anyway, ya, nah, kalau kemudian dibalik, ya, paper yang bagus itu seperti apa? Ya, menurut saya, ya, ini, ini saya sendiri yang menyampaikan, ya, berarti yang paling atas itu adalah kontribusi. Ya, jelas kontribusinya apa terus kemudian robas-robas itu berarti kaitannya dengan metodologi, kemudian ditulis dengan baik, ceritanya menarik ya, dan terakhir adalah ya, data setnya itu unik ya, itu kira-kira paper yang bagus kalau bisa saya sampaikan seperti itu. Nah terus kemudian memilih ya topik untuk eh, penelitian kan gitu, eh, yang pertama harus jelas kita pikirkan itu adalah kontribusi ya karena yang paling dilihat oleh editor maupun reviewer itu di mana sebenarnya kontribusi dari paper ini kan gitu. Kalau kita tidak bisa menunjukkan kontribusi paper kita dengan baik dan clear dan itu bisa diterima ya, itu susah untuk bisa publish ya. Jadi penting bagi kita untuk tahu apa sebenarnya kontribusinya ya, apa novelty-nya ya. Terus kemudian juga ya basicnya ada dua ada dua topik kan gitu ya sifatnya sudah mature dan yang uh, sifatnya timely atau kekinian atau hot topics ya gitu uh, kemudian ya kalau riset di apa namanya perbankan syariah ya kan kita biasanya uh, dihadapkan pada pilihan apakah itu mau single country atau cross country nanti saya jelaskan perbedaannya terus kemudian uh, apakah di dalam paper itu mau single kontribusi ataukah multiple kontribusi kalau saya satu paper satu kontribusi ya tidak usah melebar-lebar kemana-mana ya jadi uh, ya tentu saja satu kontribusi itu maksudnya bisa di breakdown menjadi eh, uh, secara detail ya jadi kita menuliskan ini loh kontribusi saya A B C tapi itu sebenarnya dalam rumpun yang sama jadi bukan bukan completely different kan gitu ya jadi uh, itu terus kemudian yang ini yang major subject ya major subject itu kalau hanya sekedar replikasi atau yang paling bawah itu jelas nggak akan kemana-mana itu akan uh, rejected ya terus yang nomor dua nomor dua itu gini ini temanya sudah matcher ya kan kemudian kita e, coba melakukan menawarkan kebaruan dalam konteks adalah metodologikalnya ya atau dalam konteks e, apa namanya kebaruannya adalah dalam e, measurementnya atau dalam detail data set ya apa namanya yang lebih bagus kan gitu nah itu e, apa namanya mungkin mungkin bisa memberi Mem masih bisa diberi kesempatan untuk bisa lanjut ke, ke berikutnya, kan? Gitu ya. Nah, kalau yang pertama itu matter subject, tapi kita uh, apa namanya ya? completely different look ya, membawa sesuatu yang berbeda, kan? Gitu, entah itu paper teori, entah itu empiris, ya kan? Uh, apa namanya? Kalau seperti itu, kemudian orang akan berpikir, "Wah, reviewnya atau editornya baca, wah, kenapa bukan saya yang me menuliskan itu, kan?" Gitu ya, atau... Me me mengeksekusi ide itu kan gitu ya. Jadi kalau nomor satu itu kemungkinan suksesnya akan lebih besar kan gitu. Kalau nomor dua ya 50-50, tapi kalau nomor tiga ya nggak usah kemana-mana. Ya itu tidak akan apa namanya tidak akan uh, tembus ke jurnal yang bagus. Nah ini contoh yang major subject ya, tetapi masih bisa dipublish di uh, top jurnal ya. Ini publisnya di jurnal Financial Economics. Yang namanya ngomongin bank monitoring ya atau bank relationship lending ya itu sudah sangat meter ya. Jadi sudah banyak sekali paper bicara mengenai hal itu. Tapi apa? Kenapa paper ini masih bisa masuk lah ini? Ya, uh, dia tadi yang nomor dua ya, yang ini. Uh, dia membedakan ya aspek dari bank monitoring itu menjadi uh, active monitoring dan uh, frekuensi uh, with with bank demand information from the borrower ya. Jadi dia 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 breakdown ini ya uh, dua hal ini. Terus kemudian ini ya dia sampaikan di sini bahwa ini adalah eksplisit yang dia tuliskan kontribusinya. We are the first study to provide direct empirical evidence on the extent to which US bank conduct non covenant based monitoring of uh, syndicated loan ya. Jadi uh, ini adalah apa namanya sebenarnya dia kan me, apa namanya menggunakan proxy yang berbeda dari uh, bank monitoring kan gitu ya? Jadi, uh, ini juga sudah menjadi kontribusi kan gitu. Tapi ini masih levelnya masih di nomor dua kan gitu ya? Jadi bukan di nomor satu ya? Jadi nah, ini yang mungkin masih bisa kita lakukan. Kita kan susah sekali untuk bisa nomor satu ya? Mungkin yang masih bisa kita lakukan adalah di nomor dua ya? Di nomor dua itu uh, apa namanya kita? Istilahnya gini ya kita coba baca dari literatur di bidang itu terus kemudian coba kita temukan celah di mana masih bisa kita berkontribusi kan kita apa yang masih bisa kita perbaiki dari apa yang orang lain eh, yang sebelumnya itu ya kan nah, tapi misalnya kalau yang nomor satu ya contoh sederhana yang nomor satu itu adalah dulu waktu eh, yang namanya Jensen Mackling itu kan ngomongin teori agensi itu kan selalu bicara mengenai Eh, apa namanya mengenai prinsipal dan agent kan gitu. Ya jadi konflik antara jadi karena ada pemisahan separasi antara ownership dengan control ya, maka kemudian muncullah konflik ke agen. Konfliknya antara manajer dengan principal kan gitu. Nah, tapi apa eh, kalau pernah dengar yang namanya eh, rafaela Raffaella Porta, Andri Sliver, dan kawan-kawan itu, mereka merubah perspektif itu bahwa eh teori agensi itu tidak hanya konflik antara ke keagenan antara apa namanya antara prinsipal dengan agent atau antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga apa antara majority shareholder dengan minority kan gitu karena dalam konteks itu yang si prinsipalnya adalah si majority yang minority itu adalah eh sorry minority itu adalah prinsipalnya majority adalah uh, agentnya kan gitu karena yang minority jelas dia menjadi pemegang saham pasif kan gitu dia mendelegasikan dananya kepada majority ya untuk e, melakukan running di perusahaan itu kan gitu nah maka itu konfliknya menjadi seperti itu nah itu kan membawa completely different look terhadap suatu aspek tertentu kan gitu ya tapi kalau yang seperti ini ya ini sifatnya yang nomor dua. ya jadi bukan bukan sesuatu yang berbeda tetapi merubah proksi ya mengganti metodologinya dan seterusnya dan seterusnya karena apa? Karena mereka diuntungkan dengan dia punya detail di taser di situ kan gitu. Ya. Nah terus kemudian yang ini adalah sesuatu yang kekinian, ya. Sesuatu yang kekinian itu e, karakteristiknya adalah itu hot topics ya. Tapi apa? E, harus segera dieksekusi ya karena apa? Karena kalau enggak mungkin ada orang lain yang kemudian akan e, akan segera menulis hal yang sama kan gitu ya orang nulis tentang covid ini kalau sekarang teman-teman start untuk menulis itu ya kalau itu hanya short effect ya orang mungkin sudah basi ya tetapi kalau dulu memulainya pada saat di bulan apa April Maret ya eh, Maret Maret eh, sorry April Mei itu mungkin masih dapat akan bisa publish ya di bulan akan bisa dapat first draftnya mungkin di bulan September jadi itu masih masih bisa menjadi hot tapi kalau memulai risetnya sekarang terus kemudian papernya nanti jadi di bulan Februari gitu ya mungkin sudah akan eh, apa ya sudah akan tidak lagi menjadi hot topics ya saya kira mungkin sudah ya masih hot topics tapi sudah eh, melewati puncaknya kan gitu ya jadi eh, untuk suatu yang timely ya segera eksekusilah itu. Nah ini adalah contohnya ya ini adalah first mover on hot topics ya. Kalau yang ini adalah review paper ya ini ini papernya ya diterima jurnalnya 27 Maret ya acceptednya 29 Maret kemudian langsung publish online 12 April ya bayangkan aja ya waktunya cepat sekali tapi apa yang pengen dikejar oleh jurnal ya adalah ini ya pengen segera eh, apa namanya dapat ini ya sampai sekarang baru berapa bulan sudah dapat sitasinya 43 ya bayangkan aja ya. ya. biasanya kalau di tahun yang sama itu sitasi itu maksimal paling hanya satu atau dua gitu ya tapi ini sudah dapat 43 karena apa karena ini adalah hot topic seorang pengen segera baca ini kan gitu ya apa sih gitu ya maka ini dan orang yang nulis juga orang orang top di sini ya maka ini mungkin ya langsung accepted, is kan gitu ya diterima 27 Maret accepted langsung 29 Maret ya jadi ini adalah contoh first mover untuk yang hot topics nah ini tadi yang review paper kalau ini ada yang empirical paper ini paper ini juga juga sama ya diterima di jurnalnya 2 Mei 2020 terus kemudian revise nya 18 Mei jadi hanya 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 minor revision di sini ya. Kemudian 20 Mei-nya sudah accepted. Kemudian sudah available online 23 Mei ya. Ini ini sederhana mungkin ya secara metodologi sederhana dan sebagainya sederhana hanya bicara mengenai how market react to COVID-19 kan gitu ya. Tapi apa? Tapi ini adalah paper pertama yang melakukan itu, yang publish yang melakukan itu kan gitu. Maka lihatlah di sini ya. Di akhir tahun ini belum akhir tahun ini baru bulan Oktober sitasinya sudah 16 kan gitu. Ya. Jadi apa namanya ini adalah contoh first mover pada hot topics ya. Jadi eh, kalau pengen apa jadi first mover seperti ini ya berarti eksekusilah segera, kan? Ya. Kalau enggak ya jadi eh, namanya jadi late adapter kan gitu. Nah itu memilih topik terus kemudian eh, yang selanjutnya adalah eh, menulis papernya sendiri kan gitu ya. Yang pertama, ya, kalau kita menulis paper ya, berarti jelas kita harus punya target dan plan. Ya, terus kemudian, kalau itu memerlukan substansial dana, ya, berarti funding-nya dari mana harus jelas. Ya, terus kemudian, co-author, ya, co-author itu, ya, idealnya, lah, saya idealnya ngomong idealnya itu harusnya sinergi, kan, gitu. Ya, jadi, siapa misalnya, kalau ini ada orang yang pinter nulis, ya, ini ada yang canggih dalam metodologinya, ini apa penguasaan. Teoretikalnya bagus ya, maka itu jadi kombinasi yang bagus kan gitu ya. Jadi seharusnya seperti itu. Tapi ya teman-teman mintalah -teman kalau di kita masih yang namanya sistemnya adalah gendong-gendongan kan gitu. Ya nggak apa-apa ya. Tapi idealnya ya idealnya itu adalah ya, sinergi ya. Terus kemudian eh, apa namanya gentleman agreement dalam urutan penulis ya itu penting ya. Siapa yang penulis pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu penting. Terus kemudian struktur dari papernya apakah itu short paper ataukah itu long paper ya short paper itu masih bisa diterima bapak ibu ya jadi nggak masalah jadi ada jurnal-jurnal malah justru dia itu membatasi maksimal halaman karena dia memang pengen uh, short paper bukan full paper yang panjang kan gitu ya bahkan mungkin ada yang maksimal hanya 2000 atau 2500 kata dan seterusnya ya terus kemudian apakah itu uh, apa namanya menulis paper dulu baru memilih jurnal ataukah dari awal itu sudah langsung di customize sesuai dengan jurnal yang dipilih ya kalau saya biasanya nomor satu ya jadi saya biasanya cenderung eh, apa namanya nulis dulu papernya baru kemudian saya memilih kan gitu nah tapi ada juga orang yang dari awal sudah saya pengen ngincer ini dari jadi ngincer jurnal ini jadi dari awal itu semua dialokasi diarahkan ke sana dari mulai gaya selingkung di awal terus kemudian apa cara penulisan, cara pembuatan, table, dan seterusnya itu disesuaikan di, di dengan si jurnal itu? ya Ada yang seperti itu, tapi kalau saya yang ini terus, kemudian juga judul ya. Judul itu adalah kontribusi utama dari paper itu ya, menarik. ya seharusnya judul itu sesuatu yang menarik dan membangkitkan imajinasi dari si pembacanya ya. Terus ini ya, penting di sini tidak perlu untuk mention semua variabel di dalam judul ya Tid kalau dulu ya misalnya ada 10 variabel independen ya terus kemudian kan berarti pengaruh a b c d e f g h i e, j k l M, dan sering kan jadi satu paragraf nanti judulnya ya. nggak perlu ya tidak perlu mention semua variabel di dalam judul terus kemudian judul itu ada dua yang sifatnya deskriptif atau yang sifatnya provokatif atau tension grabbing ya contoh misalnya ya saya mau melit mau membuat judul misalnya riset saya itu adalah gini ya meneliti mengenai apakah perusahaan yang memiliki koneksi politik itu uh, kinerjanya lebih bagus atau tidak kan gitu ya nah kalau saya tulis itu sebagai deskriptif title saya akan tulis gini kan political connection and firm performance kan gitu nah tapi kalau saya tulis itu sebagai judul yang provokatif maka saya akan tulis seperti ini kan ya politisi di dalam uh, dewan perusahaan ya itu penjahat atau pahlawan atau penjahat kan gitu ya jadi eh, itu apa namanya cara menuliskan judul boleh yang deskriptif tapi kalau bisa menuliskan yang attention grabbing kan why not kan gitu ya eh, tapi yang yang tidak boleh adalah apa menuliskan judulnya bombastis tapi isinya nggak semboto nah itu ya nggak boleh ya jadi terus kemudian yang selanjutnya adalah kontribusi dan temuan ya kontribusi itu harus ditulis di abstrak di introduction di akhir introduction dan juga di conclusion. Ini penting sekali untuk itu ya. Highlight di mana sih kontribusinya. Terus kemudian tapi hati-hati ya dengan mengklaim suatu kebaruan atau kontribusi ya. Saya ini barusan juga dapat uh, surat cinta dari seorang uh, apa namanya reviewer ya. Dia mengkritisi paper saya dan dia tulis bahwa di situ ada misstatement atau overclaim ya terhadap suatu kebaruan. Jadi dia dia apa namanya dia bilang bahwa itu adalah strong statement ya padahal si saya ya itu hanya simply menambahkan sesuatu yang itu pun orang sudah melakukan ya terus kemudian introduction atau motivation ini penting tadi karena ini adalah kaitannya tadi dengan story ya mulai ceritanya itu menarik gak sih karena apa karena biasanya seorang editor atau reviewer itu baca introduction ya kalau dia merasa bahwa dari awal itu tidak menarik ya sudah selesai paper itu ya Nah, terus kemudian literatur review. Nah, ini yang seringkali masih jadi uh, problem di kita adalah literatur review itu seolah-olah itu adalah kumpulan definisi kan gitu, ya kan? Padahal bukan ya literatur itu review itu bukan kumpulan definisi, ya itu adalah uh, apa namanya? Ya, teori dan penelitian sebelumnya yang itu relevan dan dapat digunakan untuk mengenerate pertanyaan penelitian atau hipotesis. Nah, ini literatur review. Terus kemudian metodologi ya metodologi itu seharusnya yang robust dan update. Terus kemudian toolsnya yang appropriate ya, yang pas, yang tepat. Tapi juga tidak boleh over sebaiknya tidak over engineering kan gitu. Ya, jadi tidak usah yang kalau mau dari Solo ke Jogja kan nggak usah pakai helikopter kan gitu ya. Jadi bisa naik mobil ya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang hasil dan analisis analisis ya. Jadi, eh, apa namanya ini yang penting juga ya? Jadi, menjelaskan mengapa, terutama untuk teman-teman yang sifatnya kuantitatif, ya, yang empiris. Ya. Jadi, jangan hanya membaca tabelnya, tapi kemudian bagaimana menjelaskannya, kan, gitu, menjelaskan, menginterpretasikan hasil itu yang paling penting di situ, ya. Terus, kemudian eh, abstrak, ya, abstrak itu memang ada beberapa jurnal atau... Uh, publisher ya dia punya template abstrak ya jadi misalnya Emerald itu dia punya templatenya ya tapi kalau enggak ada templatenya ya eh, uh, apa namanya wisdomnya adalah abstrak itu tidak usah panjang-panjang satu paragraf saja ya maksimal mungkin 200 kata ya antara 150 sampai 200 kata atau antara 100 sampai 200 kata deh ya dan itu clear dan concise kan gitu mungkin ya hanya lima kalimat saja deh ya jadi jangan panjang-panjang abstrak itu terus ini adalah memilih outlet publikasi ya jadi yang pertama bapak ibu ya harus pikirkan ya readership dari jurnal itu apakah mau ke jurnal yang sifatnya jurnalis ataukah mau ke jurnal yang sifatnya spesialis ya terus kemudian scope dan policy dari jurnalnya harus diperhatikan ya apakah jurnalnya itu menerima artikel konseptual enggak apakah hanya menerima empiris saja atau enggak dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi disesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu seorang kualitatif ya padahal jurnalnya state di situ bahwa hanya menerima riset empiris dengan data ya berarti jangan submit ke situ dan seterusnya. Terus coba lihat juga tren dari jurnal itu, apa sih yang menjadi uh, fokus dari jurnal itu kan gitu. Mohon maaf misalnya gini. Teman-teman menulisnya adalah Islamic Finance ya. Ya saran saya ya jangan pernah sampai ke jurnal yang belum pernah menerbitkan mengenai Islamic finance ya kan berarti bisa jadi Islamic finance tidak menjadi fokus dari jurnal itu kan gitu ya jadi cermati aja ya uh, si jurnalnya itu seperti apa kan gitu kalau dia pernah oh berarti dia uh, mau menerima itu dan mungkin bisa jadi menjadi salah satu bidang prioritas dari jurnal itu contoh misalnya ya Pacific Basin Finance Journal ya itu di di El Sofia itu jurnal ke 1 ya Dulu sampai dengan tahun berapa ya? Sampai dengan tahun 2013 14 itu belum pernah menerbitkan Islamic Finance, ya. Tapi kemudian mereka membuat sesuatu yang uh, revolusioner, ya. Si siapa sih editornya Dulu Gondi ya. Gandhi itu membuat uh, sesuatu perubahan yang paradigma yang spektakuler menurut saya, ya. Kemudian dia menerbitkan spesialisus mengenai, mengenai Islamic Finance, kan gitu. Saya tanya ke dia, kenapa kamu anu apa namanya membuat spesialis dari Islamic Finance? Saya menangkap market karena apa? Karena dia tahu belum ada jurnal besar ya, jurnal besar yang dia menerbitkan spesialis di Islamic Finance mengenai Islamic Finance kan gitu. Nah, benar saja. Ya, jadi kemudian paper-paper Islamic Finance itu masuk ke spesialisnya di itu pas Basin, ya terus kemudian itu jadi paper-paper yang highly cited kan gitu ya jadi citasinya besar ya dan sekarang tidak lagi dalam bentuk spesialis mereka tapi membuka regularisnya untuk yang Islamic finance ya jadi itu juga salah satu salah satu strategi jurnal untuk meningkatkan citasi dan impact faktornya ya nah terus kemudian apa namanya jelas kalau jurnalnya bagus ya berarti acceptance-nya rendah kan gitu ya jadi saya nggak tahu kalau biasanya kalau teman-teman itu kan ada juga yang sifatnya gini ya pengen coba dulu dari yang atas baru turun ke bawah ya. tapi ada juga orang yang memulai dari yang bawah dulu baru naik ke atas ya monggo silahkan ya yang jelas ya semakin berkualitas jurnal itu ya semakin semakin susah kan gitu ya terus kemudian juga hati-hati dengan jurnal-jurnal yang itu terus sifatnya predator ya atau publisher yang predatory. Amannya itu gini. Kalau bagi saya amannya itu, sapitlah ke jurnal-jurnal yang dia dimiliki oleh university atau diterbitkan oleh publisher besar itu akan jelas aman ya. Tapi kalau yang diterbitkan oleh publisher yang yang apa? yang kurang berkualitas lah itu agak riskan memang ya. Dan gini ya, Scopus itu eh, memiliki matriks ya atau radar lah kira-kira seperti itu. Yang itu mendeteksi yang namanya pola-pola yang tidak jelas dari pola-pola unusual ya yang dari dari jurnal kan gitu. Jadi misalnya jurnal sebelumnya dalam satu terbitan itu hanya 10 paper tiba-tiba melonjak dari seratusan. Nah, itu langsung alarmnya nyala itu di metriknya Scopus kan gitu. Ini kenapa nih kan gitu ya. Nah, ada indikasi unusual pattern kan di situ. Nah, atau misalnya dalam setahun biasanya terbitnya cuma tiga kali kok ini tiba-tiba terbitnya 12 ini kenapa nih tanpa izin duluan nih kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi kenapa apa? Ya karena ada sesuatu yang tidak bagus. Nah, kemudian Scopus Me mengevaluasi itu ada namanya komitinya mereka kan gitu. Nah kalau mereka temukan bahwa oh ini memang ada sesuatu yang tidak proper ya kemudian uh, si jurnal itu dimasukkan dalam list yang disebut sebagai list yang discontinue itu ya. Jadi discontinue adalah dulu jurnalnya terindeks Scopus terus sekarang tidak lagi kan gitu. Itu namanya discontinue ya. Uh, terus kemudian ya intinya jurnal yang predatory itu adalah jurnal yang uh, ini yang tidak melakukan proses review yang baik dan benar. Jadi tidak gore lah prosesnya ya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya di saja ya. Terus kemudian biaya publikasi ya. Biaya publikasi itu tidak tidak terus kalau ada biaya publikasinya predatory enggak loh jangan bukan seperti itu ya. Jadi belum tentu yang yang biasanya predatory itu adalah gini loh. Submisinya biaya biasanya enggak ada tetapi kemudian tiba-tiba langsung accepted. Nah, tiba-tiba langsung accepted terus kemudian diminta bayar sekian untuk biaya publikasinya. Nah, itu biasanya yang seperti itu. tanpa proses review ya, biasanya. Atau reviewnya itu cuma review yang bukan substansi ya, itu biasanya indikator yang tidak bagus dari satu jurnal. Jadi, submit dua minggu dinyatakan diterima tapi bayar sekian untuk bisa terpublikasi. Nah, itu ya tinggal menunggu waktu aja itu jurnalnya untuk kemudian eh, apa namanya? discounting ya. Terus kemudian nah, tapi ada juga jurnal yang bagus ya dia membayar karena apa? Kadang jurnal itu membutuhkan itu untuk apa? Untuk membutuhkan biaya submisi ya. Itu untuk apa sih? Untuk menghonori reviewnya ya. Jadi karena kadang gini, reviewer itu kan waktunya mahal. Dia pilih-pilih pekerjaan kan gitu ya. Nah, maka kadang bagi beberapa jurnal itu mereka memberikan monetary insentif bagi si reviewnya agar apa? Agar reviewnya reviewnya itu dia bisa uh, kasih reviewnya tepat waktu dan uh, proper kan gitu ya. Nah, kalau di jurnal saya yang melakukan seperti itu adalah jurnal ekonomi Malaysia ya. Kebetulan saya associate editor di sana. Itu melakukan seperti itu. Jadi jam itu dia memberikan insentif pada pada reviewer jika dia bisa menyelesaikan reviewnya dalam waktu kurang dari dua minggu kalau salah ya, atau maksimal dua minggu gitu ya jadi publication fees tidak menjamin tidak me, tidak ada hubungannya dengan predatory kan gitu ya tetapi ini biasa juga jadi konsiderasi bagi penulis karena kan eh, apa namanya ya kaitannya dengan biaya terus kemudian ini sebelum submit paper bapak ibu ya eh, sebisa mungkin dapatlah input dari kolega atau dari conference atau dari siapapun lah ya jadi eh, Uh, itu penting karena apa? Karena kan kalau dibaca orang lain bisa jadi orang lain menemukan oh ini loh kesalahannya yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Ya, nah itu uh, kemudian teman-teman perbaiki dan seterusnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa ini sudah layak untuk kemudian bisa saya submit ke jurnal. Ya, terus kemudian hati-hati uh, ya editor itu banyak tadi yang saya sampaikan ya banyak mereject paper tanpa harus mengirimkan ke reviewer ya biasanya karena bahasa Inggrisnya yang tidak tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan policy dari jurnalnya ya contohnya ini nih ya eh, uh, ini yang pertama itu bicara mengenai appropriateness ya. ini berarti tidak sesuai dengan jurnalnya ya terus kalau yang ini nih sebenarnya ya ini uh, papernya itu pep, karena paper teman saya disamping ke jurnal saya ya saya tahu papernya itu jelek ya tetapi kalau saya saya des ya teman saya itu tahu bahwa itu adalah saya yang melakukan des ya tapi kemudian akhirnya saya submit lah ke ke uh, ini ya saya submit ke ke ad, reviewer nah tetapi apa reviewernya marah di situ dia bilang bahwa ini ya dia tulis di sini artikel which do not conform to minimum standard saya rejected by the editor without even being sent for scientific review ya jadi ya seharusnya saya harus melakukan apa des rejection tapi bagi dia bagi karena tapi itu karena senior saya ya jadi saya kalau melakukan des rejection dia tahu kalau itu yang melakukan des rejection adalah saya ya nah terus kemudian juga yang perlu dipertimbangkan perlu dilakukan ya teman-teman sebelum submit itu adalah uh, melampirkan yang namanya cover letter ya jadi uh, penting itu karena apa karena kadang editor itu melihat di mana sih kebaruan itu dari cover letter yang dituliskan teman-teman kan gitu ya jadi ini ya yang namanya cover letter itu seperti ini. Kalau nggak ada tablet dari jurnalnya bisa bisa menuliskannya dalam model seperti ini ya. Nah teman-teman menuliskan kebaruan itu di sini, kontribusi itu di sini, paragraf keduanya. Kalau paragraf pertamanya kan masih ya cuman basa-basi lah gitu. Nah tapi paragraf keduanya ini adalah cara kita mengkomunikasikan kebaruan kita dan kemudian apa eh, kontribusinya kan gitu ya terutama dalam konteks kaitannya dengan relevansinya dengan jurnalnya kan gitu ya jadi penting untuk itu ya karena uh, editor itu akan melihat di situ ya karena pada saat terima submit itu editor juga akan terima cover letternya ya jadi walaupun itu opsional ya lebih baik uh, tulislah apa sertakanlah cover letter ya terus kemudian uh, ikuti guideline dari jurnalnya terus kemudian kalau berkomunikasi dengan dengan editor itu sebutlah dia profesor siapa gitu ya jadi jangan dia editor ya terus kemudian ya monitor ya progres dari papernya ya. Terus kemudian kalau kita eh, apa ada sesuatu yang harus diaknowledge ya tulislah itu ya. Biasanya kalau masih dalam submisi itu di, di title page ya di title page-nya itu eh, tulislah itu ya. Contoh ini misalnya ya, ini ada acknowledge untuk pendanaan ya kita tulis ini adalah eh, bantuan data collecting data itu silahkan ditulis kemudian kalau itu menulis dengan teman-teman dari industri atau teman-teman dari regulators ya eh, declarelah seperti ini ya jadi itu tidak mewakili apa namanya tidak mewakili pandangan dari si institusinya dia kan gitu ya jadi biar aman kan gitu ya terus kemudian kalau pernah dapat komen dari siapapun ya tulislah itu ya terus kemudian nah ini adalah eh, jadi kalau kemudian paper teman-teman itu tidak di desk rejection, kemudian berarti dikirim editor ke reviewer. Ya, setelah kemudian uh, re reviewer biasanya dikasih waktu ya sebulanan lah gitu. Nah setelah sebulan kembali ke editor. Nah editor kemudian membaca reportnya dari si reviewer, kemudian dia membuat decision kan. Jadi decision itu bukan dari reviewer, decision itu adalah dari editor. Ya. Nah kemudian uh, apa namanya? Kalau yang paling sering ya berarti setelah dapat review itu editornya menolak reject ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah publish status. Tapi kalau itu biasanya tidak susah sekali publish status. Kalau itu di jurnal bagus ya. Atau yang ketiga itu adalah teman-teman belum dinyatakan diterima. Tapi kalau misalnya bisa apa namanya merevisi sesuai dengan komennya reviewer ya silahkan direvisi dan kemudian diresubmit kan gitu. Nah memang itu juga akan meningkatkan chance untuk bisa diterima, tetapi itu tidak menggaranti. Ya, subjek pada apa? Subjek dari kualitas teman-teman mereview, sorry, merevisi dari apa yang diinginkan oleh si reviewer. Ya, saya pernah itu eh, reviewer satu itu senang dengan papernya dan mendorong itu untuk publika, publikasi. Ya, jadi koreksinya hanya minor-minor. Ya, reviewer dua itu sangat tough. Ya, dia sebenarnya rekomendasi reject. Ya, dia komennya sangat sangat tajam. Ya, terus kemudian editornya memutuskan bahwa diberi kesempatan untuk revisi ya nah saya revisi yang kalau yang review satu kan hanya minor jadi saya saya gampang lah gitu nah tapi kalau yang review dua saya coba usahakan untuk menjawab address yang dia minta tapi pada titik titik itu ya si review dua itu masih tidak terconvince itu dan masih berpikir bahwa ini tidak layak untuk uh, publish ya nah kemudian nah, akhirnya saya si editor memutuskan itu rejected paper itu ya jadi Eh, apa namanya kita juga harus apa namanya harus sangat serius dalam mengerjakan apa yang diminta oleh reviewer kan jadi impresinya harus bagus terus kemudian asumsikan ya asumsikan itu ketemunya reviewernya yang galak ya yang tough ya jadi jangan jangan asumsikan allah paling juga nanti diterima jangan asumsikan reviewernya itu seorang yang tough ya jadi kita mengerjakannya dengan serius asumsikan ketemu saya yang galak ya ya benar sih ya jadi eh, apa namanya kalau mengerjakan revisi kan harus 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 seriuskan gitu ya. Jadi jangan asumsikan ketemu uh, reviewer yang generous kan gitu. Ya terus kemudian, nah kalau kita menjawab ya menjawab apa review ya itu satu-satu ya. Contoh nih misalnya ya ini adalah res, uh, reviewnya uh, saat nomor satu. Terus kemudian kita jawab sebisa mungkin ikuti itu ya. Tapi kalau kita tidak bisa nanti saya jelaskan bagaimana cara me, me, apa namanya merebutel atau namanya apa ya men menyanggah tetapi apa dengan bahasa yang halus ya nah, ini contoh detail re respon reviewer ya kalau ini ini ngomongnya ini adalah uh, kontribusi ya karena dia dia tahu bahwa sudah ada paper yang melakukan yang hampir mirip itu nah kemudian apa di mana kontribusinya nah itu kita tulis kita jelaskan kalau yang ini ini adalah uh, apa namanya Uh, dia menyarankan mengenai suatu uh, theoretical theoretical basis dari papernya paper kita ya. Nah kalau itu memang relevan ya kita apa namanya kita ikuti aja saran dia. Kalau yang ini adalah ngomong mengenai uh, metodologi ya. Jadi dua ini uh, bicaranya adalah metodologi. Kalau itu memang relevan dan make sense ya kita ikuti aja apa yang disarankan ya. Jadi itu dan kadang kita dapatnya banyak loh ya. Jadi satu review itu mungkin komennya bisa sampai 10, 15 gitu ya. Jadi kita jawab satu-satu ya. Oke, terus kemudian nah ini, jika kita tidak bisa menjawab ya, maka uh, ya dengan sopan jelaskan mengapa dan kemudian ya terima kasih pada reviewnya ya. Contoh ini ya. Ini adalah reviewnya uh, meminta sesuatu tapi saya nggak bisa melakukan itu karena memang tidak tidak pas kan gitu kalau saya rubah menjadi itu ya. ya. bilang terima kasih tapi kemudian bilang bahwa itu not possible to use bla 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 kan gitu ya. Jadi eh, kita jelaskan dengan bahasa yang sopan. Nah, terus kemudian ya lakukan revisi secara cepat ya. Jadi jangan 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 jangan, jangan diulur-ulur ya. Nah Terus kemudian kalau pada akhirnya tadi keputusan editornya itu adalah menolak ya kita tidak diberi kesempatan untuk re revise and resubmit ya maka ya berarti ya, kalau saya biasanya nomor tiga ya ya sudah selesai urusannya dengan jurnalnya itu ya tapi kalau ada juga orang yang nomor satu ya cenderungnya apa namanya masih berbaik-baik dengan jurnalnya ya. terima kasih sudah menolak kapan-kapan saya sampaikan lagi kan gitu ya. Tapi ada juga nomor tiga, nomor dua. So, nomor dua ini adalah orang yang sifatnya biasanya itu ngeyelan ya, ngeyelan. Jadi meminta editor untuk meninjau kembali karena dia pikir ada sesuatu yang overlook ya. Jadi kalau saya sebagai editor saya sangat jarang sekali meninjau kembali keputusan saya. Ya, misalnya ada suatu seorang autor yang kemudian dia nanya apa namanya, kemudian meminta itu ditinjau kembali. Saya biasanya saya tetap kekeh pada pendirian saya untuk tidak melakukan penjajuan kembali, kecuali ada sesuatu yang betul-betul saya kilaf ya. Gitu. Eh sorry. Nah kemudian apa yang harus dilakukan teman-teman di sini ya, teman-teman di sini ya, saran saya adalah satu ya, persisten baca paper dari uh, jurnal di bidang bapak ibu ya, dari yang jurnal yang bagus lah gitu itu untuk update state of the art-nya. Jadi teman-teman tahu ya perkembangan keilmuannya itu sampai di mana. Terus kemudian fokus pada spesifik riset interest-nya saja. Jadi jangan melebar kemana-mana, ya fokus ke situ dulu aja ya. Terus kemudian ya belajar lagi metodologinya, current state of metodologinya, ya. Terus kemudian ya mau mulai menulis, karena kalau nggak dimulai ya nggak akan jadi papernya kan gitu, ya. E, nah ini contoh-contoh tadi, ya. Nah ini ini sering saya menemukan seperti ini. Ini teman-teman sebaiknya jangan melakukan yang seperti ini. Ya. Ini adalah contoh yang biasanya rasing editor ya. Jadi baru submit satu minggu sudah langsung email editornya ya minta tanya ya apakah sudah ada reviewnya atau belum kan ini bahasanya bahasa orang Indonesia jadi saya bisa wah ini kadang editor ilfil dengan yang seperti itu karena apa karena biasanya kalau teman-teman itu submit itu ada beberapa klik 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 kan nah, salah satu kliknya itu adalah di situ ya Uh, biasanya dari situ ada di klausul itu adalah tidak usah menghubungi sebelum beberapa berapa waktu gitu ya mungkin tiga bulan atau empat bulan gitu ya nah tapi orang biasanya nggak cuma klik aja nggak baca terus kemudian ketika satu minggu dua minggu apa namanya uh, submit sudah langsung menanyakan ya tadi sudah 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 nah ini uh, kalau seperti ini adalah ini bapak ibu saya mau menjelaskan sedikit ya proses dari proses dari paper setelah accepted ya. Jadi biasanya kalau di Elsevier itu atau di beberapa jurnal yang lain, accepted paper itu kemudian langsung publish online. Karena apa? Karena jurnalnya pengen ya itu segera dibaca orang ya agar apa? nanti pada saat sudah sudah full publication itu sudah bisa dapat sitasi kan gitu. Ya, jadi ini nyolong start tampil online dulu agar bisa segera dibaca orang ya. Nah, kalau ini adalah artikel impress yang disebut artikel impress adalah sudah disetting layout oleh jurnalnya ya. Kemudian sudah di proofread ya sudah sudah uh, standar dari jurnalnya, tetapi belum masih menunggu antrian untuk dapat halaman, isus dan volume ya. Terus kalau yang seperti ini, ini namanya final publication. Kalau ini sebenarnya kalau ini sudah full ya sudah final ya sudah dapat volume halaman dan uh, isus ya. Nah, kalau seperti ini selesai ya. Jadi, eh, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang nanti kalau ada diskusinya. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Irwan. Monggo, teman-teman kalau ada yang ingin menanyakan atau mendiskusikan, waktunya masih panjang untuk tidak menyanyikan waktu yang sangat istimewa ini. Monggo. Mungkin akan dimulai dengan buka prodi. ya. Yeah. <laughs> saya ada, tapi kalau ada teman-teman dulu, atau saya dulu, oke, okay. monggo, oke. Okay. Yeah. Mungkin bisa diawali buka prodi. <laughs> ya. Yeah. Terima kasih, Pak Irwan. Uh, apa sangat inspiring uh, tadi? Paparannya ada dua pertanyaan, Pak Irwan yang satu mungkin lebih ke personal, yang kedua nanti terkait dengan acara ini, gitu Pak Irwan. Yang pertama tadi kan ketika kita mau menulis ada dua macam gaya gitu ya. Maksudnya ketika kita menulis, kita selesaikan menulis dulu, baru kita mencari jurnal mana yang kira-kira sesuai dengan tulisan kita. gitu. Atau kita mencari jurnal dulu, baru kita menulis gitu ya Pak Irwan ya. Nah kalau ini sekarang mungkin terkait dengan Q-nya itu pak gitu ya. Kalau saya mungkin lebih yang saya lakukan lebih seperti Pak Irwan tadi ya. Jadi saya menulis dulu, kemudian saya nyari nyari jurnal mana gitu ya kira-kira yang topiknya sesuai gitu. Nah biasanya setelah itu kan saya punya ada list lima besar misalnya. Nah kemudian kita mengukur dirinya seperti apa ya pak ya untuk dari lima itu yang kira-kira sesuai dengan topik saya kan ada lima. Nah itu kira-kira kita mengukur kita berani masuk ke Q yang berapa itu ada indikator apa ya indikator eh uh, yang wah oh, ini bisa di berani di Q2 gitu ya. Selama ini mungkin saya belum berani apa Q1, Q2 baru Q3, Q4 gitu. Nah, indikator untuk apa ya uh, menilai paper kita sendiri kira-kira sesuai di mana itu apa gitu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua. Ini terkait uh, acara kita hari ini, Pak Irwan. Jadi, ini kan uh, ceritanya kita harapkan bentuknya tidak hanya workshop ya, tapi asistensi begitu. Jadi, nanti ini ada dua uh, acaranya: ini kita kemas, ada di awal seperti ini, kita belajar dulu bagaimana menulisnya, bagaimana menentukan jurnalnya, baru nanti ada waktu dua minggu untuk kita ini teman-teman menulis setelah itu nanti direview bersama gitu ya oleh Pak Irwan dan nanti Pak Mustiko ya. Nah yang ini kami masih mencari model ini Pak Irwan jadi kita ada 17 dosen dan ini dosen kita ini masih muda-muda gitu ya kemudian eh apa beberapa memang sudah biasa menulis tapi beberapa mungkin baru akan memulai gitu. Nah, ini eh, kalau kita apa mengembangkan kemampuan menulis teman-teman ini metode yang baik mungkin eh, saya minta masukannya dari Pak Irwan. Ini mungkin tadi yang pertama ada metode gendong-gendongan gitu ya tadi ya, Pak ya. Jadi ini kita ini di Uh, setelah acara ini, memang kemarin kita kumpulkan ada lima ada sekitar lima tema yang akan kita kerjakan. Kemudian siapa nanti masuk ke apa? Uh, siapa yang berminat masuk ke dalam tema-tema itu gitu ya? Kita bagi menjadi lima paper misalnya seperti itu. Nah, apa uh, cara seperti itu apa efektif gitu ya Pak? Ya ini yang minta masukannya ya karena kami masih mencari bentuk seperti apa model asistensif yang uh, sesuai gitu ya Pak seperti itu sesuai atau tidak atau memang kita bisa eh, partnership-nya ya tadi kalau yang cara yang disampaikan oleh Pak Irwan itu menggunakan partnership ya. partnership ini mungkin bisa dua yaitu misalnya eh kesamaan minat gitu ya. Jadi kita petakan minat atau lebih baik partnership-nya itu kita petakan kompetensi gitu ya. Oh saya 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 lemah di metodologi misalnya. Saya bagus di ini, gitu. Nah, nah, kita nyari partner yang seperti itu, Ma, eh, partner yang seperti itu, atau lebih enak lagi kalau kita tipe kecocokan, gitu, Pak. Ya, ini kalau terkait dengan apa eh, pengembangan institusi untuk menggiatkan, lah, ya, dosen-dosen PS ini mumpung masih muda, gitu. Kalau saya, mungkin mulainya sudah agak terlambat, gitu ya. Tapi, adik-adik ini kan masih muda, masih berpotensi, jadi eh, saya harapkan nanti. Eh, banyak, apa ya mereka ini produktif gitu pak mungkin dua itu saja pak moderator pertanyaan saya sementara Makasih. masih mungkin satu lagi atau masih ada satu lagi untuk habis itu dijawab dulu oleh pak Irman mungkin satu lagi silakan mas Alek atau mas Rudi atau Bu Narsi ini monggo Bu Narsi spesial Enggak Bu sih, kalau ingin bertanya. Enggak, uh, maaf, uh, kalau kalau saya diizinkan untuk bertanya, tapi nanti tidak terkait dengan ini, gitu ya. Uh, konsultasi tentang data boleh tidak, Pak, uh, Pak Irwan? <laughs> Halo. Oh, <laughs> Monggo saja, Bu. Silakan. <laughs> yeah. Boleh enggak? Ini burus pita, karena uh, ini mungkin beda, ya yang enggak enggak terkait ini gini Pak Irwan kebetulan eh kami ada tugas gitu ya. Kami ada tugas untuk menyelesaikan oh. penelitian gitu. Nah, kebetulan data ini tentang perbankan. Eh rencananya itu kan kita itu akan menyelesaikan eh, menggunakan data bulanan. Karena ini terkait dengan Covid gitu. Tapi ternyata data untuk bulan Maret itu semuanya enggak ada semua bangsa Ria itu data untuk bulan Maret kosong semua itu Kemudian uh, untuk NPF salah satu uh, variabel yang kami gunakan itu ternyata juga enggak ada data bulanan NPF Pak Irwan adanya cuman kuartalan Nah Uh, saya mohon sarannya dari Pak Irwan ini, apakah uh, kami lanjut sebaiknya dengan menggunakan data bulanan atau uh, kita rubah ke data kuartalan? Tetapi kalau kuartalan, kebetulan untuk tahun 2020 itu yang dipublikasi di uh, webnya OJK itu baru dua kuartal seperti itu. Nah. Kebetulan kemarin kita cek, karena ini kasusnya cuma di Indonesia, itu cuma ada 14 bank syariah yang mempublikasikan laporannya yang kuartalan gitu kan. Nah kemarin kita kemudian memutuskan untuk data kuartalan itu kita ambil dari tahun 2017 hingga tahun 2020, tetapi yang 20 itu hanya sampai kuartal 2 artinya nanti yang eh, kebetulan kami kan oh, terjadi periode terjadinya Covid itu kami kasih dami gitu ya pakai variabel dami. Nah, itu nanti eh, itu nanti dibetulkan atau diperbolehkan enggak ya eh, Pak Irwan secara metodologi? Pertanyaan saya cuman itu saja, Pak. Mohon tanggapannya. Matur nuwun. Halo, halo, halo. Ya. Sudah, ini? Sampun Bu. Enjang pun. Ya. Ya Pak. Oke. Bisa saya jawab. Langsung Terima kasih atau... Bu Nasi dan Bu Kaprodi. Ada tiga pertanyaan di Pak Irwan. Yang pertama tentang bagaimana sih untuk Oh, langsung aja monggo Pak, biar cepat dan tidak multitafsir. Monggo Pak Irwan. Ya. Yeah. masih Pak. Jadi yang saya anu dulu aja ya, dari yang terakhir aja, dari yang benar sih dulu Bu. Pertanyaan penelitiannya apa itu? Gimana Pak? Yang mau diteliti itu apa gitu? Uh, gini Pak, dampak uh, COVID terhadap stabilitas uh, perbankan. Kebetulan kan ada, memang kita komparasikan iya. perbankan. Dampak pada perbankan itu apa? Jual. Yang variabel dependennya apa? Uh, stabilitas kita pakai yet score Pak. Terus kemudian Yang dibandingkan periode COVID atau periode COVID sebelum COVID sama sesudah COVID gitu? Atau iya, gimana? Iya. Iya. Jadi mau kita lihat gini. Kita regres, misalnya, yet score sama dengan uh, periode terjadinya COVID itu sebagai pakai dummy, gitu ya. Terus, kemudian ada variabel fundamental perbankan, salah satunya NPF, kemudian juga variabel uh, ekonomi makro seperti itu, ada inflasi dan uh, apa itu produk domestik uh, bruto seperti itu. Nah, kebetulan uh, karena kita sih pinginnya biar datanya banyak gitu yang tahun 2020 gitu itu kan pakai periode bulanan seperti itu. Tapi sayangnya setelah kita cari data lewat webnya OJK dan ini ada teman sudah konfirmasi ke OJK Jogja juga itu untuk bulan Maret memang nggak ada semua data data laporan keuangan itu nggak ada semua. Kemudian kita putuskan untuk e, beralih ke kuartalan seperti itu Pak Irwan. Nah, setelah kita beralih ke kuartalan, ternyata untuk periode terjadinya COVID kan tahun 2020 gitu ya. Kita asumsikannya uh, mulai Januari lah gitu ya. Tahun 2020 itu cuma dua periode saja di laporan uh, keuangan yang terpublish di OJK. Maka kemudian... itu nggak usah diteliti aja itu. Gimana? Sudah obvious, jelas, jelas, <laughs> apa namanya, uh, terganggu. Uh, sederhana sekali ya. Kenapa nggak, ya. Anu Anjay? Kenapa nggak beyond daripada itu? Kalau kalau cuman apakah COVID mempengaruhi apa namanya NPF ya jelas sekali, no, bu, ya. Bukan bukan mempengaruhi NPF, mempengaruhi stabilitas. Tapi yeah, stabilitas itu aku... Z-score yeah. ROE itu kan sebenarnya eh uh, apa namanya risk kan, mm -mm. ya kan? Jadi Z-score itu itu merupakan proksi dari risk sebenarnya, ya kan? Lah yeah. itu nggak usah di nggak usah diteliti aja udah jelas kelihatan tuh, ya. Nah yeah. cuman problemnya adalah kita bukan Hmm. Kita komparasikan kemudian dengan perbankan konvensional. Jadi mau Gimana? kita lihat sebenarnya sebenarnya bukan Anu ya lebih lebih tahan mana sih antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah? Nah seperti kalau ini, seperti itu, nah, jadi, nah kalau jadi seperti itu kan, kita pakai dua data. Iya kalau pakai seperti itu kalau apa namanya membandingkan ya impactnya slope-nya itu lebih lebih dalam yang mana ya kan uh, mana yang lebih terkena dampak lah itu mungkin malah lebih bagus ya kalau cuma sekedar uh, apa namanya iya, tapi... pengaruh atau enggak ya itu tapi cuman gini ya kalau itu membandingkan antara uh, dua sampel ya kan hmm. nah itu kan jumlah data ibu sudah banyak tuh jadi pakai kuartalan aja karena memang data data non performing loan ya itu memang dia publishnya setiap kuartalan jadi dia tidak tidak dipublish setiap setiap bulanan ya yang dipublish bulanan itu adalah uh, simple yeah. financial reportnya ya tapi kalau NPL-nya itu sebenarnya data di OJK ada, tetapi itu tidak boleh tidak di, diinfokan kepada publik ya jadi yang diinfokan pada publik itu hanya NPL pada kuartalan ya jadi itu terus kemudian kalau itu membandingkan berarti itu tidak hanya mulai dari Januari tidak hanya mulai dari periode COVID tapi sebelumnya juga jadi kan Sebelum. ini kan before yeah. and after kan gitu ya kan yeah. uh, tapi memang ini tidak bisa yeah. menggunakan different differences karena apa karena semua di dalam uh, industri itu terkena dampaknya semua ya jadi Uh, ini iya, tidak iya. bisa menggunakan natural eksperimen ya, tapi harus ada periode pembandingnya kan gitu. Jadi periode pembanding yang itu tadi nggak apa-apa dipakai variable dummy, terus kemudian uh, periode sesudah. Periode sesudah itu uh, berarti kan sudah dapat kuartal pertama, terus ke dua. Cuman dua. kemudian kuartal kedua dan kuartal ketiga kan gitu ya. Jadi ya sudah dapat tiga Quartal kuartal kan. Tiganya, Jadi oh belum keluar. Kuartal ketiganya belum ada. 22. Sebenarnya sudah sudah report Jadi ya. Sebenarnya apa? sudah reportnya sudah ada, tapi mungkin sama OJK belum di, belum diupload ya. Ya berarti yeah. uh, dua kuartal sudah nggak apa-apa. Jadi uh, karena yeah. itu kan berarti bandingkan antara yang uh, syariah dengan non-syariah kan datanya menjadi sudah sariah. banyak ya. Datanya sudah banyak. Yeah. Jadi nanti itu nanti double oh. interaksi ya, double interaction. Jadi interaksi pertama ...nya itu adalah periode COVID ya terus kemudian COVID dikalikan dengan uh, diinteraksikan dengan apa namanya uh, syariah ya jadi dami dami hmm. COVID dikalikan dengan dami hmm. syariah ya Demi. nah kalau kan jelas bahwa impact dari COVID ya dami COVID ke ke mana namanya ke sariah. stability ya itu harusnya hmm. negatif ya most likely ya, ya. harusnya negatif ya nah hmm. kemudian interaksinya itu interaksinya itu harusnya menjadi positif. Jadi oh, kalau itu kalau itu anu loh ya hipotesisnya telesarnya lebih tahan daripada non ya. Berarti itu yeah. interaksinya harusnya positif. Jadi negatif impact dari Covid pada stability mm -hmm. atau pada risk ya. atau mm -hmm. risk tadi itu akan berkurang ya pada mm -hmm. perbankan syariah atau lebih pronouns pada non syariah gitu ya. Jadi jadi kira-kira mm -hmm. seperti itu. Itu gampang itu cepat sederhana uh, Pak Rudi, uh, iya. hari berarti, selesai itu ya? Iya hmm. <laughs> bro, iya Pak. Uh, maaf, berarti nanti saya ada dua dua regres, iya nggak Pak? Nanti yang maksud saya yang satu diinteraksikan yang daminya itu yang syariah, yang satunya nanti yang interaksi dengan dami non syariah gitu, atau cuman cukup satu kali saja yang yang pakai interaksi dami syariah itu tadi? Ya kan sederhana aja. Jadi modelnya itu cuma sederhana. Jadi variabel utamanya itu sebenarnya ada dua. Jadi variable daminya sorry Variabel yeah. daminya COVID ya, itu di proof dulu bahwa itu harusnya yeah, negatif yeah. ya kan, signifikan. Yeah, yeah. Nah setelah yeah. itu kemudian ditambahkan variabel interaksinya ya, variabel interaksi mm -hmm. antara COVID dengan syariah kan gitu. Ya itu harusnya positif kalau hipotesisnya syariah lebih tangguh kan gitu. Ya mm -hmm. jadi eh, eh, tapi tapi gini ya. Tadi yang saya sampaikan, orang Indonesia itu pengennya tergesa-gesa, cepet-cepet ya, nggak mau analisis yang dalam uh, saran saya. Lakukan banyak sekali perubahan model, ya. Lakukan banyak sekali pengujian, hmm. misalnya, ya. Misalnya, exclude, ya, exclude, uh, apa namanya, eh, uh, exclude bank BUMN, misalnya, ya. Karena, hmm. karena bank BUMN itu, more likely, dia akan lebih, lebih, ya, lebih, uh, apa namanya, lebih safe, ya, karena hmm. perceived safer, by by banyak pihak, kan gitu, karena dia kan. Uh, dukungannya dari dari otoritas kan gitu, ya jadi jadi misalnya seperti itu terus kemudian misalnya lagi ya analisis yang mendalam lagi misalnya uh, pada bulan berapa ya pada bulan kapan ya uh, peak dari G score itu akan tiba kan gitu akan akan terlihat kan gitu terus kemudian turning pointnya itu kapan turning point itu ketika mulai apa namanya mulai negatif itu pada posisi berapa kan banyak sekali itu yang bisa dianalisis jadi jangan hanya sekedar Jangan hanya sekedar oh ini COVID menyebabkan apa penurunan stabilitas bank individual bank. Terus kemudian oh syariah lebih tahan daripada konvensional. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa dianalisis yang mendalam kan gitu. Oh gitu J. Yeah. Yeah. Turning point dari COVID itu penurunannya kapan ya? Terus kemudian eh, apa namanya peaknya pada posisi berapa ya dan seterusnya. Kalau bisa seperti itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi jadi jangan hanya tergesa-gesa. Karena apa? Kalau cuma menganalisis tadi ya kan, impact dari COVID pada hmm. uh, stabilitas bank lah itu kalau disampir ke jurnal ya orang akan bilang ya itu too obvious kan gitu. Ya, atau kalau enggak sudah banyak orang yang melakukan sebelumnya. Jadi kamu sudah kehilangan momentum kan gitu. Ya, hmm. jadi kira-kira seperti itu. Lanjut. Terima kasih Pak Irwan. Nah, uh -uh. Mohon bimbingannya, Jie. Nah, Pak Irwan yang gue, buka prodi, Jie terus kemudian yang buka prodi eh, jadi gini saya itu juga kadang itu gini eh, ini dilematis juga tidak hanya di tempat ibu di tempat saya pun juga gitu ya kami itu mungkin yang 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 bisa nulis ya yang champion itu mungkin hanya sekitar ya paling 30% 40% ya sisanya itu ya ya apa mohon maaf ya harus di tadi harus di harus digandeng kan gitu ya tapi kalau nggak digandeng ya kasihan karena apa? Ya, karena performance base ya. Jadi kalau di kami kan ya mungkin sama ya di, di tempat di UIN ya, kita kan menggunakan sistem performance base kan. Jadi kalau nggak kalau nggak perform ya mungkin remunerasinya kan tidak bisa terakhir penuh kan gitu-gitu ya. Jadi akhirnya yang kemudian kita lakukan adalah ya assign dosen-dosen uh, yang mungkin agak susah untuk bisa produktif itu ke grup-grup riset yang itu bisa membantu mereka ya. Jadi yang masih linear lah, masih sejalan gitu ya. Jadi, misalnya dosen A, misalnya ya, ya sudah dia ditempatkan aja di grup riset tertentu. Nah, nanti kalau grup riset itu tertentu, itu ada paper publikasi ya. Si dosen ini diikutkan, dia disuruh tugas yang paling minimal lah, misalnya gitu ya. Jadi, itu juga kami alami, Bu. Ya, nah, saran saya, kalau... tapi ini kalau yang di tempat kami tadi John ya kebanyakan yang seperti itu yang senior ya. Tapi kalau yang di sini kan kebanyakan ini dosen muda semua nih. Kalau mau dosen muda seperti ini kan sebenarnya masih bisa di apa ya istilah istilahnya would... orang oh, itu but... ya masih bisa dijebles-jebles lah kan gitu. Ya masih bisa dipaksa gitu ya. Ya jadi jadi saran saya ya kalau ini di anu aja istilahnya itu ah, push up to the limit ya. Jadi misalnya Sofian itu masih bisa di up to the limit itu ya jadi dia masih bisa itu ya misalnya ya jadi uh, apa namanya jangan hanya given mereka jangan hanya menerima tapi mereka harus melakukan ya jadi misalnya uh, Burani misalnya leadernya di grup itu ya grup penelitian itu ya nah Burani delegatnya kita jangan misalnya eh tolong dong baca paper ini dong tolong ini 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 itu ke siapa gitu ya ke dosen muda siapa gitu nah terus kemudian eh tolong dong kamu belajar mengenai misalnya GMM misalnya oleh atau metodologi apapun lah. Tolong dong, gimana caranya software? I don't buy any question, kamu harus bisa. Misalnya, karena ini kan dosen muda, jadi bisa dipaksa, Bu. Kira-kira ya. gitu. Nah, kemudian baru setelah itu konsolidasi, ya, kemudian mengerjakan barang. Kan, gitu. ya, jadi, kalau itu dosen muda, saya kira bisa dipaksa, Bu. Ya. Pak itu ya masih muda, loh, walaupun sudah. <laughs> ya Jadi, bisa dipaksa. gitu ya Uh, itu saran saya nggak apa-apa ya ya memang memang harus harus anu bu harus harus semuanya harus terlibat kalau bisa uh, terus kemudian yang pertanyaan yang terkait dengan apa, apa namanya tadi yang ini ya memilih sampai di mana sih sebaiknya ya. kemudian kita menjustifikasi paper kita itu sudah layak atau belum gitu ya. 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 ya jadi gini uh, selalu saya sampaikan kalau memilih jurnal itu pahami dulu jurnal itu gitu ya. Jadi sebelum kita submit ke jurnal itu, pahami dulu jurnal itu. Pahami itu secara detail ya. Dalam konteks apa? Satu eh, guideline-nya jelas lah guideline jurnal itu seperti apa. Terus kemudian policy dari jurnalnya itu seperti apa? Bidangnya itu seperti apa? Bidang-bidang dari jurnal itu. Terus kemudian juga baca at least eh, dua tiga terbitan terakhir ya itu untuk memahami apa sih memahami tren dari jurnal itu ya Jurnal itu itu arahnya sekarang mau kemana sih? Apa yang menjadi fokus dari jurnal itu saat itu? Terus kemudian juga pahami siapa editor in -chiefnya. Apa sih eh, riset-riset ter terkininya dari si editor-in-chief-nya itu? Ya. Terus kemudian juga, karena apa? Karena ini kadang kan, ya ini bias ya, subjektif bias dari si editor kan, karena kadang dia terima paper dan itu wow bidang saya, oh ini anu deh, jangan ditolak deh kan gitu ya. Jadi dia bisa lempar ke review kan gitu terus kemudian juga e, baca artikel itu tadi itu untuk apa untuk kita bisa bisa membandingkan dengan paper kita ya oh paper yang publish itu seperti ini paper kita seperti ini sebenarnya sudah layak belum sih paper kita itu kita bisa punya kok bisa membanding, dari membandingkan itu sudah bisa oh sense ya, 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 punya sense ya oh ini masih bisa sih kita bersaing dengan artikel yang sudah publish ini kan gitu jadi kira-kira seperti itu ya jadi jangan hanya melihat dari judul jurnalnya oh jurnalnya itu apa namanya eh, temanya mirip sama dengan paper saya gitu. Kemudian saya submit, jangan jangan seperti itu ya. Dalami sejurnal jurnal itu ya. E, itu penting sekali. Dan beberapa saya saya apa namanya saya sampaikan seperti ini dan beberapa orang mencoba itu dan akhirnya e, bisa tembus ya karena apa? Karena dia bisa membandingkan. Oh, ya betul. Jadi memang jurnal ini misalnya ya, saya pernah pernah dapat success story itu di UIN Jakarta ya. Tapi bukan bukan Febi ya malah yang bidang lain, ya. Jadi Waktu itu te temanya mengenai ini uh, apa namanya kalau nggak salah temanya itu mengenai uh, ini sekuler ya, sekularisasi ya uh, waktu itu saya minta mereka ini ini asistensi ya jadi bukan bukan banyak workshop seperti ini jadi sehari penuh waktu itu sehari semalam kalau salah saya minta saya saya pilihkan ya tiga jurnal yang saya kira relevan dengan itu ya kemudian saya minta untuk Coba deh baca, deh. Baca paper dari jurnal itu dua terbitan terakhir, ya. Kemudian download, bandingkan dengan paper kalian, ya. Nah, terus kemudian eh, coba pilih mana yang kira-kira itu betul-betul eh, satu, ya. Relevan topiknya yang kedua, eh, apa namanya? Paper kalian tidak kalah dengan yang sudah publis itu, ya. Nah, itu terpraktekan, dan mereka kemudian akhirnya ada satu yang sampai ke sana. dan Ya walaupun melalui proses yang berdarah-darah ya, tapi pada akhirnya bisa lolos ya. Jadi, jadi uh, itu penting untuk mendalami jurnal itu seperti apa ya. Jadi itu juga bagian dari riset ya. Jadi kira-kira uh, seperti itu bu. Jadi ini bukan masalah ki satu, kisah dua, ki tiga nya dan seterusnya, tapi ini ngomongnya adalah uh, relevansi dari topik kita, dari paper kita dengan jurnal itu. Terus kemudian seberapa artikel kita itu bersaing, mampu bersaing ya, walaupun itu judgement kita. Ya. dengan paper-paper mereka yang sudah publish, kan gitu ya jadi itu penting bu untuk e, mendalami dari jurnal yang kita pilih ya tapi kalau tadi yang levelnya mau dari yang bawah dulu nggak apa, -apa ya experience dulu yang di bawah kemudian naik lagi bisa naik lagi naik lagi naik lagi kan gitu ya itu bagus strategi itu ya walaupun ada juga orang yang itu ada orang yang mulainya dari atas dulu pengen nyoba dulu ya. yang di atas gitu ya itu juga bisa ya iya yeah. monggo Yeah. Ya, Pak, ada kayak seperti Bu Yuli tuh yang di SBM tuh kalau beliau kan pakai yang dari atas dulu. Jadi kita submit ke yang S1 apa Q1 dulu, baru nanti kan kita walaupun nggak diterima tapi dapat masukan misalnya gitu. Tapi ada juga yang dari bawah tadi ya Pak ya. Uh, seberapa penting Pak kita uh, site uh, editor atau ini di paper kita Pak? <laughs> yeah. Yeah. Jadi, mungkin gini, ada upaya gini, ya. untuk subjektif ya. ini tadi. Jadi, gini ya, uh, kalau itu berlebihan, jangan ya. Oh. Tapi, kalau itu misalnya, ya relevan satu dua, misalnya relevan lo ya. Itu nggak ya. apa-apa, tapi kalau itu berlebihan, hmm. eksesif ya. Sitasi pada jurnal itu secara eksesif, kemudian sitasi dari si editornya secara eksesif itu tidak bagus ya tapi kalau hmm. itu relevan dan itu hanya tidak banyak mungkin satu atau dua that's okay ya. Oh. ya kalau bisa memang citasi dari jurnal itu ya ada satu citasi dari jurnal. saya malah menyarankan itu tapi kalau citasi editor hmm. ya itu lihat-lihat dulu ya, ya. Hmm. karena kadang ada editor yang malah tidak mau seperti itu ya karena itu hmm. mungkin bagian dari upaya apa ya Uh, flirting atau Nyoko, ya. malah brebre <laughs> saya nggak tahu ya nyogok ya jadi <laughs> jadi <laughs> ya jadi jadi oh, apa ya. namanya uh, tapi kalau citasi dari jurnalnya itu nggak apa-apa ya karena apa karena kita pengen menunjukkan relevansi dari paper saya dengan uh, apa namanya scope dari jurnalnya uh -huh. kan gitu ya itu nggak apa-apa. Ya, uh, mungkin nanti terkait uh, dengan pertanyaan kedua saya tadi tentang riset asistensi Pak ini nanti mungkin ketua uh, ketua panitianya bisa menyampaikan jadi ada sudah ada beberapa subtema nanti mungkin uh, mohon bimbingannya Pak Irwan nanti uh, apa uh, yaitu tadi <laughs> mentoring untuk penulisannya begitu Pak jadi mungkin langkah-langkahnya gitu ya kan ini kita mau menulis dalam dua minggu gitu ya dalam dua minggu. Uh, untuk riset-riset yang sudah kita punya gitu ya. Jadi dalam dua minggu ini nanti kita akan berkelompok menjadi lima untuk menuliskan itu nanti mungkin uh, apa ya langkah-langkahnya seperti apa gitu pak yang uh, efektif untuk efektif dan produktif untuk kita lakukan gitu ya. Nah, kemarin baru sampai ke pemetaan. Berarti risetnya sudah selesai bu? Uh, sudah selesai. Kalau yang di saya sudah ada. Okay. Ada yang sudah selesai, ada yang baru mau nulis, Pak. Hmm. Ya, yeah. maksudnya kalau risetnya sudah selesai, eh, apa namanya? Paling enggak kalau ada draft awalnya, draft apa laporan risetnya sebelum ditulis menjadi paper, silakan bisa dikirim ke saya. Nanti saya akan coba-coba ini, ya. coba sambil baca ya. Yeah. Jadi sebelum jadi papernya ya. Jadi. Okay. biar nanti pada ketemulah kita tanggal berapa itu Mas Alek ya tanggal berapa sih november tanggal berapa 12? belas tanggal 12. ya tanggal dua ya, jadi yeah, 12. Ya, saya sudah tahu gambaran gitu tapi kalau ngirimnya itu masih pada tanggal 12, ya kan uh, saya nggak ada waktu untuk membaca gitu ya yeah, jadi, okay. kalau bisa dikirimkan lebih awal lebih bagus itu ya yeah. siap nanti kita okay. sampaikan ke nah dan saya juga mungkin akan yang yang menyampaikan tadi saya kelupaan sudah. Jadi uh, saya mungkin okay. tadi kelupaan menyampaikan mungkin mas ah. ada pertanyaan itu pak irwan mau mau bicara dulu pak johar pak Irwannya mau oh, menyampaikan sesuatu dulu oke okay. monggo Hostnya pak Irwan di anmut itu. Uh, suaranya Pak moderator anu okay. apa namanya hilang-hilang terus, Pak. Delay. delay itu Pak, delay sepertinya Pak moderator dan Pak ketua panitia. Uh, nah saya akan mungkin akan menjelaskan ya beberapa paper di bidang Bapak Ibu ya. Saya kira kan di sini hampir kebanyakannya adalah di apa? Islamic finance ya. Ya, jadi, uh, sorry. Nah, uh, Bapak Ibu lihat di Simago ya. Uh, yeah. Kalau sekarang sudah ada beberapa jurnal di yang spesifik mengenai Islamic Finance atau Islamic Economics ya. Uh, mm -hmm. Apa namanya? Uh, jadi Bapak Ibu bisa memilih jurnal yang sifatnya itu spesialis seperti ini. Jadi maksudnya karena bidangnya Islamic Finance atau Islamic Economics maka pilih yang spesialis seperti ini boleh ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman itu bisa saja submit ke jurnal yang sifatnya generalis ya. Nah tapi kalau sifatnya generalis ya pastikan bahwa memang jurnal itu uh, tidak alergi dengan tema kita. Jadi mesti masih masuk da dalam scope mereka kan gitu ya. Uh, saya kasih contoh ya, yang punya saya sendiri aja ya sebentar. Saya kasih contoh. contoh misalnya ini ya, Bursa Istanbul Review ya. Ini uh, apa namanya? Uh, ini dia Sevier nih ya. Jadi Bursa Istanbul Review ini dia jurnalnya generalis ya. Dia tidak hanya terbatas pada Islamic ya, Islamic Finance atau Islamic Economics ya. Uh, tetapi gini, uh, apa namanya? Uh, Bursa Istanbul itu ya banyak memberikan afirmatif pada paper-paper mengenai Islamic Finance, Islamic Economics dan seterusnya ya. Uh, ini jurnalnya boleh single country, boleh cross country, ya. Tetapi eh, apa namanya? Ya harus harus bagus lah, ya harus 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 memenuhi standar mereka. Karena sekarang bursa Istanbul itu kalau sudah punya impact factor, ya. Jadi kalau impact factor itu lebih tinggi dari yang QQ -nan tadi. nanti ya. Jadi kalau Q itu kan berdasarkan pada scopus ya. Kalau impact factor itu adalah Web of Science atau apa namanya uh, Clarivate ya. Jadi eh, ini bisa jurnal-jurnalis yang bisa masuk ke sana ya Islamic Finance bisa masuk ke sana kemudian saya ada lagi yang di ini ya Singapore Economic Review Singapore Economic Review jurnal bagus juga ya jurnal uh, uh, berimpact factor ya uh, ini dia generalis ya Singapore Economic Review tetapi dia juga bisa menerima paper-paper mengenai Islamic Finance ya ya yeah, jadi uh, itu Terus kemudian lagi ya, kalau ada paper yang bagus ya, kalau ada paper yang bagus, eh, yang lainnya itu yang menerima itu adalah ini. Sebentar saya carikan ya. Hmm. Yang middle Islamic middle East itu baru ditolak saya pak. <laughs> Dua oh. minggu yang lalu baru di. Hmm. di, hmm. di hmm. Nah, sebenarnya kalau di prodi kami lebih ke manajemen Pak yang ini perbankan syariah. Hmm. Ya kalau yang Islamic Finance di prodi MKS. iya. Eh, eh, yeah. Manajemen keuangan syariah. MKS itu apa? Eh, manajemen, manajemen keuangan syariah. Keuangan syariah. Kalau ini pro apa? Perbankan. perbankan syariah, Pak. Jadi oh, kamu okay, okay. di manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah. Tempatnya Pak Rudi itu manajemen keuangan syariah. Oh, economics dia ya. Dia, dia ekonomi economics. syariah, Ibu. Ekonomi WD itu di ekonomi syariah. Oke. Okay. Kalau ini berarti manajemen ke eh sorry. perbankan syariah. Iya, yeah, lebih manajemen. perbankan syariah. Jadi lebih ke manajemen manajemen marketing ya, manajemennya bank. Oh, I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yeah. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Jadi, jadi kebanyakan tidak ada yang finance. Si ya, ada juga yang nulis hmm. finance, ada okay. juga yang finance. Ada juga, ada juga. Oke. Oke. Ya, jadi mungkin saya sedikit kasih fokus ya. Jadi kalau kalau apa namanya uh, Journal of Islamic apa namanya International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management ini memang dia tidak hanya finance ya jadi dia bisa nerima paper-paper manajemen dia bisa ya terus kemudian kalau tidak salah di Emerald itu ada yang namanya jurnal Islamic marketing kan itu juga bisa jadi salah satu outlet di situ ya terus kemudian uh, saya saya lupa kemarin itu ada juga uh, oh ini ini ya jadi ada namanya jurnal dari Islamic Azad University hmm. itu namanya International Journal of Management and Business Research ya oh. itu jurnal mungkin di, baru ya di skopusnya baru ya di simagunya baru dia uh, masih ke-4 kok ya jadi uh, itu juga bisa dipertimbangkan ya International Journal of Management and Business Research ya itu uh, terbitan dari Islamic Azad University ya. Memang nama jurnalnya yeah. tidak spesifik Islamik, tapi dia diterbitkan oleh universitas wow. ya, yang yang Islam ya, Jadi dia banyak punya itu. Islamic, Islamic Azad, Azad University ya. Ini 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 saya, saya ini ya. Ini okay. ini ini. Saya saya share screen ya. Ini nama judul jurnalnya hmm. ini. Islamic International Journal of Management and Business Research ya. Terus kemudian uh, ya selain ke jurnal yang spesialis ya spesialis di Islamic ya boleh juga teman-teman itu sampai ke jurnal-jurnal yang tadi yang generalis ya uh, hampir kebanyakan jurnal-jurnal yang di Malaysia yang manajemen ya itu bisa menampung apa namanya paper-paper islamic jadi kalau University Putra Malaysia itu dia punya yang namanya International Journal of Islamic eh, International Journal of Economics and Management. Kalau University Kebangsaan Malaysia, dia punya jurnal pengurusan. Ya. Terus kemudian Terus kalau ya. uh, apa namanya University Science Malaysia itu dia punya uh, ASEAN Academy of bla 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 panjang namanya. Itu juga dia nerima paper management. Ya. Jadi kebetulan saya ada di Associate Editornya di JEM, di di yang Science Malaysia tadi, ya. K kalau di UKM ya, saya punyanya yang associate editor di sana di jurnal Jurnal Malaysia. Jadi kalau teman-teman sampai di sana paper dari Indonesia itu more likely ya, tapi tidak mengganti. Tapi more likely itu nanti akan desain yang di editornya saya. Ya, tapi saya juga apa namanya tidak mengganti apapun lo ya. Silahkan sampai ke sana, tapi saya tidak mengganti apapun karena apa? karena nanti kan akan di uh, proses review dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau papernya bagus ya saya akan apa namanya akan prosidkan ke review tapi kalau papernya nggak memenuhi standar ya saya akan melakukan des rejection kan gitu ya jadi uh, itu terus kemudian juga eh uh, gini ya kadang itu juga gini ada teman yang wisdom-nya gini kalau editornya itu ada nama muslimnya ya itu dia tidak alergi pada paper-paper dari paper-paper islamic ya, gitu. Nah, itu juga ada wisdom dari teman yang seperti itu ya Yeah. ya jadi cari aja ya di, di di Elsevier atau di Springer atau di Emerald atau di Wally uh, wali ketinggian ya atau di Taylor and Francis lah ya itu coba deh jurnal-jurnal yang sifatnya generalis, tapi di situ uh, apa namanya ada paper-paper tentang Islamik yang sudah publish di situ ya itu mungkin bisa 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 apa namanya peluang untuk terbitnya lebih bagus ya atau apalagi kalau di in nya itu ada nama-nama itu ya nama-nama Muslim ya itu Uh, memberi chance. Ya, walaupun itu ini ini tidak tidak anu ya, tapi cuman uh, kalau itu di kalau apa namanya diuji ya diuji ya, <laughs> di ya itu statistically signifikan <laughs> jelas itu ya gitu. Ya. Kalau um, mau area, silakan. Kalau area ada pengaruhnya nggak pak? Misalnya Asian Journal atau itu Middle Eastern gitu ada pengaruhnya nggak pak? Europe European Journal gitu misalnya? Gini ya uh, kalau mau submit ke jadi gini, kalau mau submit ke misalnya ya European Journal of ya, kalau yang paling bagusnya European Journal of Operation Research atau European Journal of Finance misalnya ya. Nah, lihat satu. Kalau misalnya kita single country ya, paper kita single country, papernya datanya hanya menggunakan data Indonesia misalnya ya. Terus kemudian juga eh, apa namanya? temanya itu tema lokal misalnya ya. Nah, jangan submit ke sana ya karena biasanya mereka akan oh apa implikasi apa, apa global implication ya kan gitu ya jadi jadi eh, apa namanya jangan submit ke jurnal-jurnal yang dia sangat jarang menggunakan data dari single country ya atau dari eh, apa namanya dari dari negara-negara yang mungkin belum pernah ada di jurnal itu gitu ya mm -hmm. jadi misalnya ya misalnya Bapak Ibu submit di jurnal ya jurnal yang itu belum pernah sama sekali menampung paper dari Indonesia misalnya ya belum pernah menampung paper-paper dengan topik dari Indonesia sorry objek dari Indonesia itu jangan 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 sampai ke sana karena apa ya itu mungkin dia mungkin uh, bukan prioritas gitu ya karena uh, jurnal itu kan juga punya misi tertentu kan gitu dia punya mungkin punya keinginan promoting dari apa dan seterusnya kan. tapi kalau ada jurnal juga yang dia malah gini ya uh, dia mendorong inklusi bagi negara-negara yang uh, bukan dari advanced countries kan gitu ya jadi ada juga yang seperti itu itu harus dipelajari ya harus harus dipahami betul ya sebenarnya jurnal ini karakteristiknya seperti apa sih kemudian dia seneng nggak tulisan-tulisan dari uh, non-western countries ya kan gitu Ya, kalau dia memang ada indikasi ke situ, nah itu bisa. Tapi kalau dia nggak ada indikasi, mending sebaiknya tidak. Ya, jadi gitu. waktu dulu saya masih awal-awal jadi peneliti ya, dengan santainya aja kirim ke jurnal tertentu kan gitu. Dapat rejection letter ya karena itu. Ya, e, mohon maaf itu bukan fokus ya scope dari jurnal saya kan gitu. Ya, jadi itu kira-kira bu. Ya, jadi. Uh, misalnya ada teman dia dia publish di salah satu jurnalnya di Elsevier itu namanya North American Journal of Finance ya. North American Journal of Finance and Economics ya. Uh, dia bisa publish ke sana karena walaupun menggunakan data single country tapi karena dia dari itu dari riset duluan. Jadi dia cek di sana, oh ternyata jurnal ini tidak hanya menampung paper dari dari negara-negara North America, ternyata, dia juga tampung paper dari yang lain-lain, dari Asia juga banyak gitu ya. Jadi maka dia kemudian confident bisa sampai ke sana, dan akhirnya bisa tembus ke sana. Ya. Itu jurnal yang dan kayaknya jurnal tinggi itu. Ya. Jadi hmm. eh, kembali lagi Bu ya, pahami jurnal itu ya lihatlah jurnal itu seperti apa sih karakteristiknya seperti apa sih eh, tren dari jurnal itu kalau dulu Pacific Basin Finance Journal, mungkin tujuh tahun yang lalu sampai Islamic Finance langsung dari rejection. Tapi kalau sekarang itu malah menjadi salah satu. Jadi malah Pacific Basin Finance Journal itu malah mendeklar menjadi salah satu outlet untuk uh, paper Islamic Finance kan gitu. Ya, jadi ini apa uh, different. Uh, uh, radikal ada perubahan radikal dari skop ya gitu kira-kira Bu Rani monggo silakan ya yeah. monggo Pak Mohd okay. Monggo. Kalau ada yang saya, mau bertanya lagi, saya Sinan, ada pertanyaan, Ma. Pak. Monggo, Mas Bana, Pak Bana. assalamualaikum Pak Irwan. Nama saya Albana Mungkin ini saya sudah kedua kali nggih ikut pelatihannya Pak Irwan, tapi semuanya masih di -uin. <laughs> Saya ada pertanyaan begini Pak Irwan. Hmm. Apa namanya? Saya ada satu paper itu berbicara tentang social finance. Nah, mayoritas ketika saya menalaah literatur review itu social finance, islamic social finance itu mayoritas mereka membahasnya kan soal zakat, wakaf, dan yang lain sebagainya itu yang dana-dana sosial. Tapi ketika saya lihat di sisi perbankan syariah itu kan ada namanya Akad Kordul Hasan. Akad Kordul Hasan itu kan juga salah satu tujuannya untuk social finance. Nah kemudian saya mencoba untuk menulis secara empirical evidence apakah Akad Cordul Hasan ini juga bisa meningkatkan stabilitas dan sustainabilitas dari BPRS di Indonesia. Yang menjadi kendala bagi saya itu ternyata literatur review empirical evidence tentang Akad Cordul Hasan sebagai proxy social finance itu ternyata sedikit sekali yang datang dari jurnal-jurnal berkualitas dalam tanda kutip mungkin word of Science ataupun Scopus. Mayoritas adanya di jurnal-jurnal nasional kita sendiri. Yang satu itu kemudian yang yang kedua, data yang saya gunakan itu kan hanya data time series. Apakah ada pertimbangan khusus dari jurnal ketika melihat data yang digunakan itu time series atau panel satu? Itu kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita, apa ya, ngakali kalau seandainya literatur review itu terbatas dari jurnal-jurnal yang kualitasnya nomor satu, misalnya seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Saya merasa kok kesulitan dan agak ragu-ragu kalau mensitasi jurnal yang datang dari nasional, misalnya Sinta 3, Sinta 2 seperti itu. Nah, kemudian eh, di dalam analisis itu dan literatur review, saya juga sedikit menambahkan tentang Islamic worldview ya, karena eh, saya membaca dari salah satu jurnal di Emerald itu namanya Jurnal Social Economics saya menemukan di sana ada yang nulis soal Kordul Hasan dan kemudian ranahnya itu dibawa ke ranah e, sangat islamik gitu loh bagaimana orang yang melakukan Kordul Hasan itu nanti akan dapat pahala di akhirat dan ganjaran yang lebih besar di dunia gitulah kira-kira dengan ayat Al-Quran dan hadisnya nah itu kemudian itu saya kasih justifikasi bahwasanya Bang Syariah pun akan e, mendapatkan hal yang sama kalau melakukan kordul hasan yang banyak nanti banknya secara performa akan bagus secara sustainability dan stability juga akan bagus minta pendapatnya pak irwan bagaimana Ge? mungkin itu terima saja si. pak juan ya. terima kasih pak Mana ya pertanyaannya bagus sekali ya ya saya senang kalau pertanyaannya seperti ini ya jadi memang terkadang mbak apa namanya terkadang ya terkadang itu kita memang karena itu sesuatu yang locally, ya, apa namanya, atau belum banyak orang yang teliti, jadi kita kesulitan mendapatkan uh, literatur review yang itu solid, ya, yang mungkin publish jurnal bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Uh, kalau saya, saran saya gini, Pak, ya, betul itu international journal of social economics itu, walaupun dia jurnalnya namanya jurnal yang generalis, ya, tapi dia terima paper-paper Islamic, ya, uh, apa namanya, dan dia sangat banyak di situ ya karena beberapa saya lihat beberapa associate editornya ada yang dari Malaysia dan seterusnya dan seterusnya ya walaupun editor in orang orang UK kalau salah ya saya kebetulan kenal baik dengan salah satu associate editornya ya dan dia uh, mengundang saya untuk publish di sana tapi saya belum pernah belum sempat nulis paper ya tentang sosial ekonomi mungkin orangnya saya nggak sosial jadi saya nggak nggak belum bisa nulis paper itu ya tapi terus kemudian kembali ke itu tadi ya Eh uh, jadi saran saya gini pak kita kan mau pak Albana kan mau apa namanya mau detailnya adalah mengenai kordulasan kan gitu ya tetapi saran saya ya jangan jangan dulu tulis itu di awal kan gitu ya jadi bawa itu dulu ke sesuatu yang general dulu pak ya konsep yang itu universal values kan gitu ya kan sesuatu yang universal values dulu di awal ya kan ya jadi literaturnya Mulai dari sesuatu yang universal dulu, ya kan, yang related dengan kordulasan, ya. Tetapi yang uh, universal values dulu, ya. Baru kemudian uh, apa namanya? Yang keduanya adalah di kordulasan, kan? Gitu. Nah, yang tadi, ya, kalau itu sitasi dari jurnal, jurnal apa? Nah, tadi yang sitasi dan seterusnya. Kalau itu konsepsi, nggak apa-apa, pak. Ya. Konsep nggak apa-apa. Tapi kalau itu mungkin hasil empiris uh, nanti dulu deh, ya, karena bisa jadi di jurnal yang nasional itu konsepnya betul tetapi eh, eksekusi risetnya mungkin ya nggak bagus gitu ya jadi jadi eh, kalau itu saya biasanya gini kalau saya sebagai reviewer atau sebagai editor ya saya mungkin tahu ada beberapa literatur review yang tidak yang belum solid kan gitu maka kemudian dia ambil dari lokal ya nah kalau dia ngambilnya itu adalah sesuatu yang sifatnya itu konsep ya konsep ya misalnya bicara mengenai konsepnya kordulasan that's okay bagi saya itu nggak apa-apa tapi kalau yang disitasi adalah temuannya, ya apa namanya empirisnya, mas saya sebentar-sebentar ini, ya. karena apa? Karena bisa jadi secara empiris risetnya fail kan gitu, atau tidak 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 dieksekusi dengan baik kan gitu. Tapi konsep-konsep apa namanya pengertiannya kordulasan dan selesai itu mungkin bagus gitu, ya. Jadi eh, ini juga apa namanya eh, perlu diperhatikan, ya. Tapi kalau tadi citasinya itu adalah bicara mengenai konsep ya itu that's okay no, no, problem kan gitu ya karena saya tadi sekilas cek ya di di Google Scholar yang bicara mengenai kordulasan memang terbatas ya jadi eh, apa namanya itu yang pertama terus kemudian nah ini juga masalah data ya eh, jadi gini kalau itu bisa dibuat menjadi data panel ya di bank level ya itu akan lebih bagus Pak Albana ya jadi satu ya jumlah observasinya akan menjadi lebih bagus ya akan lebih banyak terus kemudian kita bisa menangkap bisa menangkap apa namanya uh, disparitas across cross section kan gitu cross banknya ya jadi uh, tidak hanya time seriesnya ya tetapi juga cross section ya kan gitu nah, maka itu akan lebih bagus ya baik dalam menambah jumlah observasi maupun juga dalam bentuk Uh, ini ya kita bisa apa namanya melihat ya noise nya noise antar cross nya seperti apa kan gitu uh, saya mungkin juga cerita saya hampir ini publish ya hampir sebentar lagi mungkin akan accepted sebentar lagi di salah satu jurnal Kisah 1 di Elsevier itu mengenai spin off ya spin offnya Islamic Bank kebetulan saya nulisnya dengan Pak Wimbo ya uh, jadi gini uh, review reviewnya juga tough ya jadi gini kita kan menggunakan kan selama ini paper-paper yang dari teman-teman di Indonesia yang ngomong tentang spin-off itu kan hanya sederhana sekali metodologinya lah hanya pokoknya sekedar nulis gitu ya tetapi ini Pak Ibu pengen betul-betul bahwa kita bisa menganalisis secara komprehensif mengenai spin-off yang ada di yang ada di sorry kebijakan spin-off yang akan dieksekusi ini ya jadi apa namanya satu saya bilang Pak Ibu ini satu nanti akan lack of dataset set ya terus dia bilang butuhmu datanya apa ya data uh, data panel ya terus kemudian itu monthly ya terus kemudian baik itu yang bus ya yang berarti kan yang sudah legal entity sendiri badan usaha syariah plus yang uus ya kalau uus teman-teman nggak akan mungkin bisa dapat datanya ya tapi kalau saya karena itu nulisnya dengan Pak Ketua ya bisa dapat datanya ya uus itu yang unit usaha syariah yang berada di induknya konvensi yang ada di konvensional ya itu kan bukan legal entity sendiri jadi kalau itu kan harus 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 otoritas yang punya datanya ya uh, nah kemudian itu akhirnya jadi jadi jumlah observasinya banyak ya tujuh ratusan sekian ya terus kemudian diskusi lagi dengan pak ketua uh, ini bagaimana cara yang tepat untuk menganalisis impact dari spin off itu ya nah maka kemudian saya tawarkan ke pak ketua ini seharusnya menggunakannya yang namanya adalah different differences karena apa karena kebetulan kita diuntungkan kita punya kontrol group. Kontrol groupnya adalah apa? Kontrol groupnya adalah yang US yang belum dia di spin off menjadi bus kan gitu. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu Beyond dari apa? Dari itu ya apa analisis lain lanjutannya kan gitu. Ya. Coba kita cek kan kita temukan bahwa setelah spin off dari US ke bus itu performance-nya menjadi menurun kan gitu, declining kan gitu. Nah, itu sampai kapan akan declining kan gitu. Jadi kita kemudian stres itu tahun T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4, dan seterusnya, ya, memang ada penurunan uh, kinerja kinerja menjadi lebih membaik tetapi pada tit, belum pada titik di mana peaknya ya jadi sampai dengan tahun kelima ya itu masih performanya masih masih uh, inferior dibanding dengan US-nya. nah tetapi uh, ini kan jadi jadi anu ya, no, bahwa ada tren pembaikan setelah bus tetapi masih ada problem di situ ya terus kemudian lagi dikejar lagi sama Pak Ketua coba dibagi lagi ya eh, yang dia sistemnya adalah murni spin off dan juga yang sistemnya adalah converting ya, converting itu eh, dia sebelumnya dari apa namanya dari konvensional kemudian di convert menjadi eh, badan usaha syariah ya nah itu kita lakukan lagi ya kan ternyata converting itu lebih bagus daripada pure spin off kemudian di challenge lagi sama Pak Ketua ya di challenge lagi keluarin muamalat dari sampel ya keluarin apa dan seterusnya jadi tabel regresinya itu bisa sampai dengan 20 tabel regresi yang kita submit ke jurnal itu pada saat pertama kali submitnya. Ya. Walaupun itu 30, 20 ya 20 itu kan eh, kalikan mungkin di dalam satu tabel itu ada 5 6 model ya. Berarti ada 100 hasil regresi yang kita sajikan kan gitu ya. Bayangkan itu ya. Jadi tidak jadi riset itu seperti itu ya. Jadi jangan hanya langsung oh ini selesai satu regresi titik udah ya. Nah, untuk itu apa? untuk itu teman-teman harus berpikir kritis kan gitu ya eh, apa yang kemungkinan akan akan menjadi concern orang dan itu maka kita harus tackle dulu di awal kan gitu ya kita lakukan analisis mendalam kita lakukan eh, apa namanya istilahnya robustness test dan seterusnya dan seterusnya ya eh, walaupun pada saat di review itu juga kita masih babak blur lagi ya ternyata ada beberapa hal yang tidak luput dari bayangan kita itu jadi concernnya reviewer ya setelah ini sudah beberapa ronde dan eh, sebentar lagi mungkin akan accepted kan gitu ya dan uh, dan ini sangat relevan karena apa? Karena kemudian uh, kita kita rekomendasi polisinya adalah bahwa uh, ya harus ada complementary policy dari undang-undang syariah itu yang yang mensyaratkan harus, ada, harus menjadi harus spin-off dari UUS ke BUS di tahun 2023, kan, gitu, misalnya, ya. Karena sebenarnya kan mereka itu performance-nya menjadi turun karena apa? Karena mereka nggak bisa mencapai ekonomi soft skill, kan, gitu, ya. Maka kemudian, ya, salah satunya adalah konsolidasi, kan, gitu, ya. So, konsolidasi itu menjadi penting, ya. Maka itu salah satu yang mendasari, kalau teman-teman tahu bahwa sebentar lagi akan ya, ada merger yang besar di uh, Bangsari akan ya, kan, gitu, ya. Karena kita berpikir bahwa uh, apa namanya, perlu adanya konsolidasi di antara mereka untuk meningkatkan size dari mereka ya kira-kira seperti itu ya yang sedang saya lakukan juga terkait dengan Islamic banks ya saya bukan ahli fikih ya saya nggak nggak jauh sekali dari teman-teman ini fikihnya tapi saya eh, berusaha saya mungkin masih bisa tahu dalam konteks riset dan juga dalam konteks bisnisnya saya masih bisa tahu tapi kalau ngomongin fikihnya kordulasan saya mungkin nggak begitu paham ya kira-kira seperti itu Mas Albana ya Ya Pak Irwan, uh, mungkin satu lagi Pak, uh, lalu, lalu. karena kemudian saya kesulitan lalu. untuk apa namanya yang mencari uh, empirical evidence di Cordul Hasan dan juga di level BPRS. Itu akhirnya saya mencoba mengaitkan dengan uh, Islamic Microfinance. Yang notabene itu mungkin berbeda, nggih Kalau di Indonesia kan uh, lembaga keuangan mikro kan itu masih di bawahnya dengan BPRS, tapi kalau saya baca di jurnal-jurnal uh, yang uh, QQ itu, islamic microfinance itu memiliki skop yang saya kira secara bisnis hampir mirip dengan bprs. Nah, kemudian yang saya lakukan uh, untuk empirical evidence akhirnya uh, biar dapat citasi yang dari jurnal yang bagus, akhirnya saya larikan ke situ. Meskipun uh, mayoritas yang mereka bahas itu uh, tentang social finance itu ya berbau dengan zakat infak itu tadi seperti itu sih pak itu gimana pak tidak masalah atau malah menjadi masalah nantinya tidak masalah Mas. maka tadi saya sampaikan ya di awal bawalah ke itu sesuatu yang universal values kan gitu ya jadi misalnya tadi Islamic microfinance itu kan sesuatu yang dipahami orang secara luas kan gitu ya kan Nah, jadi literatur reviewnya berangkat dari situ, baru kemudian kalau ada satu dua paper mengenai spesifik kodulasan, ya apa-apa disitasi ya. Kalau itu terkait konsepnya kan gitu. Tapi ya memang seperti itu kan, menulisnya kita harus dari sesuatu yang general dulu, yang itu dipahami orang kan, Islamic uh, microfinance ya. Nah, baru kemudian kalau itu ada konsep spesifik, uh, kita turun ke situ kan gitu. Walaupun uh, mungkin citasinya belum dari jurnal yang bagus ya nah tapi kita kan at least yang kita citasi adalah konsep kalau konsep saya kira yang menulis di jurnal Sinta itu itu saya kira mereka konsepnya tidak ada masalah gitu ya konsep uh, mengenai kordulasannya. ya tetapi uh, kita tidak bisa itu membawa itu menjadi yang langsung pertama kan gitu karena orang bingung ya karena tadi reader kita kan mungkin uh, internasional dan mungkin tidak semuanya Uh, dari yang apa literaturnya syariah kan gitu maka kita harus bawa itu menjadi sesuatu yang universal dulu kan gitu ya yang gampang dipahami orangnya itu tadi yang Mas Albana sampaikan itu adalah bicara mengenai Islamic microfinance kan gitu ya saya kebetulan ada ini bimbingan mahasiswa ya dia juga sedang menulis mengenai uh, kalau tahu yang namanya uh, bank wakaf mikro ya ada itu pak mas ya tapi jumlahnya masih sedikit. Itu. Uh, dia, dia sedang apa namanya? Ya, tapi ini kebetulan saya bisa mengelingkan dengan otoritas ya, jadi saya, jadi dia bisa dapat data yang lebih lumayan ya, jadi, jadi apa namanya, uh, dia mencoba itu dan saya juga bilang ke dia, kalau you tulis ya, uh, apa namanya literatur reviewnya bank wakaf mikro itu juga akan dapat sitasi kan gitu, ya, maksudnya tidak akan dapat referensi yang banyak kan gitu, tapi berangkatlah dari islamic microfinance dulu kan gitu, ya kan, uh, apa namanya berangkat dari sana baru kemudian turun ke bank wakaf mikronya ya jadi kira-kira seperti itu mas Albana ya. Oke terima kasih Pak Irwan kasih, uh, saya minta ya. tolong lagi Pak satu mungkin ya. nanti ketika ikut mengirimkan apa namanya uh, semacam outline paper itu nanti saya ikut menyertakan dua paper saya yang belum publish Pak salah satunya. Uh, yang itu tadi nggih yang soal koordinasi oh, silakan, dan silakan, kan. silakan. Nah, saya silakan. saya mungkin, hati, ya. mohon untuk direview staf setaf taf mungkin pak ya nah, <laughs> Gih, siap gini. siap, siap. Nge, ngonton, terima kasih pak irwan Oke. silakan mungkin pak eh, atau yang pak, Gih, saya mau tanya kepada pak irwan ya terima kasih sebelumnya ini, Pak, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan tadi yang sudah disinggung oleh Bu Ruspita terkait dengan beberapa topik yang mungkin sudah kita bentuk kelompok, ya Pak. Jadi, nanti ada beberapa kelompok. Yang pertama, nanti akan membahas kayak digital banking, terus kemudian membahas suku, kemudian yang ketiga, halal lifestyle, kemudian yang keempat, ada risk and stability. Terus kemudian banking management, terus ada IP performance terkait dengan merger dan juga ada women gender islamic economic and well being, pak. Nah kebetulan di sini saya termasuk kelompok yang digital banking. Nah salah satu paper ini biasanya kalau saya menulis itu saya kayak membuat payung besar begitu pak. Jadi sekali collecting data itu ada beberapa variabel yang nanti bisa dibagi menjadi beberapa penelitian, pak. Nah, mungkin salah satu penelitiannya ini terkait dengan saya kan orang manajemen, Pak, di bidang marketing. Nah, salah satunya karena di perbankan saya masuk ke consumer behavior. Nah, salah satunya yang sedang hit kan terkait dengan digital banking, Pak. Nah, akan tetapi di sini terkait dengan teori-teori itu kan masih banyak menggunakan teori-teori yang konvensional begitu, Pak. Nah, terus kemudian ada pikiran bagaimana sih cara mengextended atau istilahnya memodifikasi suatu model yang awalnya konvensional itu menjadi ada beberapa tambahan yang menjadi syariah begitu pak. Misalkan untuk aplikasinya saya misal pakai juta dua gitu. Nah di mana misalkan juta dua tapi untuk bank syariah itu kan pastinya akan berbeda ya. Jadi orang mau menggunakan bank syariah dengan bank konvensional itu kan berbeda. Terus mau menggunakan digital banking bank syariah atau juga menggunakan digital banking bank konvensional itu kan ada persamaan dan juga ada perbedaan. Nah, kemudian kalau misalkan saya menambahkan beberapa variabel baru gitu untuk mengextended dari model konvensional itu, itu prosedurnya bagaimana gitu ya, Pak? Itu yang pertama. Terus kemudian eh, yang kedua terkait dengan tes robustness-nya begitu. Nah, karena ini kan eh, pengembangan model begitu. Jadi nanti kira-kira untuk tes robustness-nya itu seperti apa begitu Pak? Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya masih pak eh, apa namanya eh, yang digital bankingnya itu apa pak yang mau diteliti fokusnya di mana fokusnya di acceptance dari consumer pak oh, oke consumer. jadi kita ingin menggali alasan kenapa sih konsumen itu mau menggunakan digital banking bank syariah begitu pak oke. saya kira kalau keuangan saya tertarik tadi saya kira yang paper finance. Jadi kebetulan saya mengelola apa, eh, jadi kepala pusat bulan fintech ya. UNS kan ada salah satu pusat bulan fintechnya nya dan itu juga apa, eh, didanai oleh Kementerian oleh Dikti ya. Itu eh, fintech center ya. Eh, itu kebetulan dulu didirikan kerjasama dengan OJK. Nah, kami juga sekarang banyak ya di sini ini fokus riset kami adalah bicara mengenai transformasi digital di sektor jasa keuangan ya kebetulan di tahun ini juga kami dapat Project ya dapat pekerjaan dari ojk untuk melakukan apa namanya ini transformasi digital banking tapi dalam konteks itu kesiapannya di level eksekutif di banknya ya jadi kami tidak melihat dari sisi customernya tetapi dari sisi di perbankannya kan gitu ya jadi ini uh, papernya kualitatif apa namanya risetnya kualitatif kami wawancara ke berbagai eh, ini bukan bukan sebenarnya bukan bukan kualitatif tapi ini sebenarnya adalah riset policy ya jadi uh, kami wawancara ke berbagai macam eksekutif direksi dan komisarisnya terkait dengan banyak aspek ya terkait dengan transformasi digital ya uh, nah yang saya mau saya sampaikan adalah gini ya uh, kalau yang kalau cuman bicara mengenai adopsi adopsi apa namanya adopsi digital banking dan seterusnya itu literaturnya sudah well established sekali ya. Jadi uh, nanti kalau Pak siapa Alex Pak, apa tadi ya? Alex Alex yeah. Pak siapa? Oh Pak Alex dulu pa Pak Alex, sorry. Yeah. Pak Alex uh, Pak Alex ya. Kalau Pak Alex tadi apa namanya uh, butuh itu literaturnya saya kasih semua ya. Uh, nah cuman sekarang problemnya adalah uh, apa yang membuat eh, apa namanya? perbedaan antara adopsi teknologi di seri adopsi digital banking untuk yang yang konvensional dengan yang islamikan gitu ya kan. Apa variabel lain yang yang bisa ditambahkan tah itu modelnya menggunakan teknologi certain model apakah UTAUT atau apapun itu eh, serah apa model yang digunakan tetapi kemudian kan di situ yang mau ditambahkan itu adalah variabel spesifik mengenai Islamikan gitu, ya kan? Yeah. Nah, silahkan saya nggak saya karena gini ya saya itu sampai sekarang terus terang termasuk orang yang masih mempertanyakan mengenai riset yang sifatnya self-reporting seperti itu. Ya. Orang ditanya mengenai Pak Rudi misalnya ini konstruknya religiusitas misalnya. Yeah. ya Pak Rudi ditanya ya, atau saya itu ditanya Pak seberapa religius bapak gitu? Ya seberapa bapak itu menanamkan nilai-nilai uh, agama dalam kehidupan. Ya, mungkin skala 1 sampai 5 saya mungkin di level 3, tapi kalau saya ditanya persepsian seperti itu jawaban saya adalah 5 kan gitu, ya. Jadi orang cenderung reporting seperti itu, self reporting seperti itu cenderung akan uh, inflated respon ya. Responnya ditinggi-tinggikan kan gitu, ya. Ya, jadi uh, saya masih masih apa namanya masih masih belum serak dengan yang riset persepsian itu bagaimana cara mereka untuk mengatasi bias itu gitu ya karena ini nanti kan akan ditanya orang ya ditanya mengenai misalnya ya teknologi certain models misalnya atau you tahu itu kan persepsian semua kan pertanyaannya ya nah orang ditanya misalnya ya seberapa anda nyaman dengan menggunakan uh, atau seberapa anda ingin mencoba menggunakan ya uh, Islamic fintech misalnya atau Islamic atau digital banking yang diterbitkan oleh Islamic Bank misalnya dan seterusnya ya e, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita bahwa jawaban dia itu mengapa yang dia sedang pengen pengen pick, yang secara apa namanya secara ya perilaku dia memang menjawabnya itu tepat gitu mas ya jadi nanti dipastikan aja ya karena banyak sekali kemudian mm. apa kalau saya cek, kebetulan kalau uji mahasiswa S3, kebetulan karena saya koordinator juga di program S3 untuk yang manajemen ya, kadang kan diminta untuk ya, apa namanya menguji untuk yang marketing, SDM, dan seterusnya. Nah, itu saya lihat cek di situ, ya. apa namanya? average ya, average jawaban mereka itu adalah di angkanya tinggi-tinggi di 4,5, 4,6 dan seterusnya gitu, ya. Itu artinya apa? Artinya jawaban mereka itu ya lima kebanyakan kan ya, gitu dominasinya adalah di lima, kan, gitu. Nah, bagaimana saya bisa tahu, yakin bahwa di situ itu, jawaban itu memang jawaban yang sesungguhnya, kan, gitu, ya. Jadi, itu juga perlu dipikirkan dalam riset persepsian seperti itu, ya. Jadi, kalau, kalau apa namanya, kalau saran saya, ya, cari temukan, ya, uniqueness variable yang tertentu, yang kemudian itu bisa ditambahkan eh, dalam model adopsi teknologi yang lain. Jadi, model adopsi misalnya Utaut, atau kemudian TAM, ya, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Jadi, harus ada spesifiknya karena itu mungkin juga yang akan di dijual masalek untuk kemudian bisa publiskan gitu ya entah itu misalnya ya islamic literacy, islamic financial literacy misalnya atau apapun itulah ya tapi sesuatu yang sangat, sifatnya sangat sangat apa sangat spesifik mengenai islamic ya jadi nah itu yang perlu ditambahkan Mas, di model itu ya gitu ya oke ya. Terima kasih Pak terkait dengan bias tadi ya. Terus satu lagi Pak terkait dengan setelah kita kan mendapatkan data, collecting data. Terus tadi kan disinggung juga terkait dengan apa tadi Pak? eh ya good story ya Pak ya terkait dengan good story. Nah bagaimana sih cara untuk menyampaikan good story gitu Pak? Apakah kita perlu bikin list terlebih dahulu gitu? Ini untuk terkait teknis Pak. Kenapa? Karena kan mungkin Uh, supaya nanti uh, penjelasannya tidak bertele-tele begitu. Kadang uh, saya juga mendapatkan beberapa komen itu ketika misalkan introduction itu kita mau buat good story, jadi supaya nggak terpotong begitu. Tapi akhirnya uh, kemarin uh, pas presentasi di CIMF itu sama Prof Dian Masita itu dibilang uh, ini terlalu panjang begitu, terlalu bertele-tele lah. Terus bagaimana sih mengukur idealnya begitu Pak? Karena itu kemarin dibilangnya di introduction terlalu panjang sekitar 80 Persen begitu, pak. Nah, terus kira-kira ada nggak, pak? Istilahnya kayak patokan gitu dari reviewer nanti, gitu kira-kira uh, introduction itu bagusnya berapa persen, terus kemudian di literatur review berapa persen, begitu, pak. Supaya maksudnya kita pas dari awal itu mau menyampaikan itu sudah punya gambaran clear gitu terkait dengan itu. Ada nggak biasanya di jurnal-jurnal yang seperti itu, pak? Saya tadi ada yang kelewatan yang pertanyaan Mas Alek terkait yang robustness. Yeah. Oh iya. Yeah. Uh, jadi gini, memang kalau untuk riset-riset perlakuan -riset seperti Mas Alek itu, ya, uh, itu biasanya mereka tidak melakukan itu, ya, tidak ada yang namanya robustness test di sana, ya. Jadi uh, mereka tidak tidak ketika itu menggunakan data-data arsipal riset-riset yang menggunakan data arsipal. Jadi, tapi coba gini Mas, coba ya, saran saya ya. Eh, riset riset keperilakan yang bagus yang itu masih make sense bagi kita itu adalah jurnalnya itu namanya jurnal of business research mas ya itu dia hmm. ya coba download download aja paper-paper dari JBR itu JBR JBR ya coba bagaimana cara mereka menuliskan pengujian untuk konsistensi dan seterusnya ya jadi JBR itu termasuk jurnal yang tinggi tetapi masih bisa recevable bagi kita ya hmm. jadi jadi coba cek di JBR ya baca beberapa paper yang yang karena GBR itu eh, paper marketing masuk SD masuk dan sebagainya tapi cari kira-kira yang relevan dengan masalah like, ya nah okay. kemudian eh, apa namanya pelajari bagaimana cara GBR itu riset-riset di GBR ya paper-paper di GBR itu cara mereka menguji konsistensi hasil itu seperti apa ya hmm. yang riset keperlakuan itu kira-kira mereka biasanya seperti apa? Ya, saya kebetulan bukan bidang saya di situ, tapi okay. coba baca di sana ya. JBR itu jurnal bagus-bagus, tapi ya kita masih bisa lah untuk untuk itu ya. Uh, okay. itu coba dilihat ya untuk yang tadi. Ya. Intinya robustness itu gini, teman-teman, ya robustness itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa hasil kita itu solid, ya hasil kita itu konsisten, valid, ya dan bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Ya kalau orang-orang keuangan, orang-orang ekonomis ya kita bisa menggunakan yang namanya robustness check ya dengan berbagai macam metode, ya entah itu membuang uh, Split sampel, entah itu mengganti proxy, entah itu macam-macam lah, itu kita lakukan ya. Tapi kalau orang-orang ke lakukan, ya, coba lihat di paper-paper yang bagus di sana, Mas, bagaimana cara mereka hmm. menguji uh, konsistensi kan gitu ya? Gitu. Terus kemudian, uh, gini ya. Let's say introduction itu sekitar ya tiga sampai empat halaman ya, dalam spasi, spasi berapa sih, satu setengah gitu. gitu. Nah, gini introduction itu ya eh, kalau mau bagus story-nya ya, ya, kalau bisa gini kalau itu sesuatu yang sifatnya timely ya sesuatu yang sifatnya kekinian atau hot topics ya mulailah itu dari anecdotal evidence atau dari fenomena ya paham ya kalau itu sesuatu yang sifatnya timely ya misalnya tadi digital banking lah let's say lah digital banking itu masih masih sesuatu yang sifatnya hot topics ya mulailah dari ini mas ya dari signifikan growing terkait dengan apa adopsi digital banking di Indonesia ya? Ada citasnya ada dari laporannya McKinsey atau mana atau atau dari apapun lah ya yang bicara mengenai pertumbuhan digital banking di Indonesia ya itu bisa digunakan ya. Jadi di awal itu cerita dulu fenomenanya, ya kan? Nah baru kemudian setelah itu eh, apa namanya cerita mengenai apa yang sudah orang lakukan ya state of the art-nya seperti apa kan gitu. Nah baru kemudian di bawah ini di setelah itu Mas Alek cerita mengenai uh, risetnya Mas, Papi, Mas Sari, papernya Mas Alek itu apa fokusnya kan gitu, terus kemudian di mana uh, kebaruannya kan, apa yang ditawarkan dari situ dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu cerita mengenai ini eh, objeknya kan gitu, ya. Jadi riset ini dilakukan di mana dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau itu timely, consider timely, mulailah hmm. dari fenomena, ya. Tapi kalau itu sesuatu yang mature, ya mulailah dari eh, apa namanya? dari state of art-nya ya. Jadi karena apa karena kalau matcher itu sebenarnya kan kita berusaha mengkritisi apa yang sudah orang lakukan kan gitu, ya kan? Kita mencari gap-nya, mencari celahnya kan gitu. Maka mulailah dari sana ya, mulailah dari apa yang orang sudah lakukan, orang sudah teliti baru kemudian kita cerita mengenai kenapa kita bisa memunculkan gap itu ya. Nah, tetapi kalau yang consider sifatnya itu timely, hot topics ya, mulailah dari fenomena ya mulailah dari sesuatu yang eh, uh, apa berkembang itu seperti apa sih dalam konteks real kan gitu ya, oh ternyata seperti ini loh kan gitu ada substansial uh, percentage ya pertumbuhan pengguna digital banking di Indonesia dan seterusnya kan bisa cerita di situ nah baru kemudian bicara mengenai uh, apa namanya Liter literatur reviewnya, simple ya, brief literatur review di dalam di dalam introduction. Jadi di introduction itu boleh menuliskan eh, apa namanya state of the art-nya boleh ya. Jadi teman-teman nggak -teman usah terjebak terlalu terjebak bahwa oh di introduction itu tidak boleh menuliskan eh, apa namanya citasi boleh ya, boleh, boleh sekali kan gitu ya. Nah tapi yang bawah, yang literatur review yang di bawah itu adalah gini literatur yang di bawah itu adalah itu akan kita gunakan untuk mengenerate hipotesis kita kan gitu ya. Jadi eh, kalau yang di introduction itu adalah kita menyampaikan state of the art-nya. Nah, kalau yang di bawah, yang di section literature review itu sebenarnya adalah uh, kita mau memfokuskan ya detail ya dalam itu untuk apa? Untuk membangun hipotesis kita kan gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu masalahnya. Uh, let's say introduction itu tiga halaman lah gitu. Terus literature review sampai dengan hipotesis ya mungkin uh, empat uh, empat halaman. Ya, metodologi kira-kira ya, satu dua halaman dua halaman lah gitu. Nah kemudian uh, analisis ya apa hasil analisis termasuk tabel-tabelnya itu yang banyak yang misalnya enam atau tujuh halaman dan seterusnya. Nah terus kemudian konklusi ya setengah halaman gitu. Ya jadi total kira-kira ya sekitar 20 puluh sampai dua puluh lima pages ya, dengan referensi. kan gitu. Ya. Gitu. Eh, hey, terima kasih banyak Pak Irwan. Masih. Pak Irwan. Mungkin masih ada lagi? Silakan. Kita sampai jam setengah dua belas ya, karena nanti kita akan mulai lagi jam satu. Oke masih ada kurang lebih seperempat jam. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Uh, saya nyambung dikit, boleh ya Pak Moderator? Oh silakan buka prodi. <tuh> Pak Irwan ini uh, teknis juga. <tuh> Kebetulan kan kemarin di James acara James tuh di prodi kami tuh ada tiga paper yang masuk. Uh, Punyanya mas Alek tadi, kemudian punya Pak Bana dan punya. Kita lima pak? Eh, lima gitu. Ya, A ada tiga ya yang PS ya. Oh iya iya. Makan. Ada tiga yang Febi ada lima. Nah ini mungkin teknis kalau tadi uh, kemarin uh, sebetulan uh, kebetulan saya satu ruangan dengan mas Ban, uh, mas Alek. Uh, apa discussionnya itu Bu Prof Dian gitu ya? Nah kalau saya Kak, tadi Mas Alek mungkin problemnya di story-nya itu kalau di saya tuh beberapa paper saya itu selalu komentarnya itu di closing pak, di conclusion itu pak. Jadi nggak tahu ya tiga paper saya itu komentarnya di conclusion gitu. Jadi apa ya kurang menggigit begitu di conclusion itu. Kemarin di result and discussion itu nggak ada masalah, nggak ada masukan, tapi di bagian conclusionnya itu apa ya Ya itu kurang menggigit begitu. Nah, conclusion yang bagus tuh yang seperti apa ya, Pak? Saya sudah coba uh, baca referensi-referensi, tapi uh, masih masukannya di sekitar situ, ya, Pak. Uh, mungkin uh, minta apa uh, arahannya, Pak? Masih, ya. Sebelum jawab Bu kita, saya mau kasih satu paper untuk yang Mas apa namanya Alex tadi ya, yang saya download satu tadi GPR langsung ini, ya. Nah, penting untuk menuliskan anedot evidence seperti ini, Mas, ya. Ini kan sebenarnya uh, paper ini ya, ini adalah bicara mengenai consumer confidence kan gitu, ya kan? Bicara bagaimana consumer confidence itu mempengaruhi price conscious behavior kan gitu, ya. Kemudian dia menggunakan variabel apa ini modulasinya namanya financial vulnerability and locus of control, ya. Nah, uh, penting untuk menuliskan mensitasi misalnya seperti ini adalah Uh, ini kan, ini diambil dari Deloitte. Ini adalah fenomenanya kan gitu, ya kan? Uh, ini fenomenanya. Terus kemudian dia juga ini, ya, sitas ini. Ini adalah sitas consumer confidence ya. Dia turun karena ada yang Brexit ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah kontekstual, ya, ya. Karena apa? Karena kalau kita mau mengarahkan pembaca pada sesuatu yang uh, empiris, ya kita sertakan dulu dong fenomenanya seperti apa kan gitu ya. Jadi membuat good story itu salah satunya yang paling bagus adalah juga kita melingkan ya dengan anedota levidennya atau dengan apa namanya fenomenanya kan gitu ya. Penting ya. Jadi teman-teman semua eh, kalau menulis paper juga harus ada yang namanya fenomenanya kan gitu ya. Jadi jangan monoton semuanya adalah apa namanya hasil penelitian hasil penelitian kan gitu ya. Penting juga untuk melingkan itu dengan kontekstualnya seperti apa, ya. Terus kemudian untuk Bu Bu Ruspita ya, saya mungkin eh, akan cerita aja yang tadi yang saya sampaikan, ya. Yang paper kami dengan Pak Ketua yang sebentar lagi mungkin akan publish ya. Jadi ini saya mungkin akan share di sini aja. bagaimana menulis konklusi ya. Jadi jadi paper kita itu kan sebenarnya mau apa namanya mau meneliti sebenarnya apakah spin off policy itu efektif atau enggak dalam meningkatkan performance dari saham di bank kan gitu ya. Jadi sebelum sebelum saya jawab pertanyaan ibu kita saya jelaskan ini dulu ya. Tadi yang saya sampaikan di sini uh, -nya, ya. Bayangkan aja semuanya kita coba semua. Ini baseline-nya, baseline, baseline regression-nya ya. Uh, baseline regression-nya aja berapa ada berapa ada berapa panel yang kita 12 ya 12 panel ini ini baru baseline regression ya. Nah, ini kemudian uh, kita uji ya ini diperanalisisnya, kemudian jika kita buang periode uh, sebelum undang-undang tahun 2018 ya. Berarti ini membuang bank-bank muamalat maksudnya. Terus kemudian ini adalah jika kita breakdown menjadi uh, pure spin-off ya. Ini adalah jika apa uh, hanya strategi spin off saja eh sorry hanya strategi spin off murni terus kemudian jika ini adalah converting atau conversion strategy ya terus kemudian ini adalah jika kita gunakan triple interaction ya tadi kan hanya sudah spin off ya kemudian yang dikalikan dengan grup yang spin off kemudian dikalikan lagi yang big karena kita berargumen bahwa uh, walaupun di spin off tapi kalau dia besar itu tidak akan menurun performancenya gitu ya karena dia sudah Uh, bisa mencapai ekonomi soft skill kira-kira seperti itu ya kita lakukan triple interaction ya terus kemudian nah kita gunakan variabelnya adalah lead ya tidak like, tadi yang saya sampaikan tidak tidak t plus satu aja tetapi juga t plus 1 sampai dengan t plus empatnya ya jadi ada banyak hal yang kita lakukan di sini ya nah kemudian apa uh, sampailah pada kita pada konklusi kan gitu. Nah, bagaimana cara menuliskan konklusi? Kebanyakan ya, banyak teman-teman itu menuliskan konklusinya itu hanya pengulangan dari hasil kan gitu, ya kan? Paham nggak? Bahkan jangan menulis konklusi itu dengan balet and numbering ya. Itu sederhana sekali ya. Jadi konklusi itu jangan satu dua tiga empat gitu ya kalau menulis paper kalau itu untuk disertasi terserah ya kadang-kadang itu susah lenambani kan gitu ya jadi karena urusan negara para profesor profesor itu ya jadi saya sering kali kalau mengatakan seperti itu was nanti jadi ramai urusannya tapi kalau untuk paper ya apa namanya <Sirkskop problem> mereka nggak berani dengan saya <waited> ya <enzyme> <Oke>. tapi <tapulas Fenamenya> <nhưng> <tap <ADHD> kalau masalah format disertasi wah itu susah ya nah kalau gini Bu ya kebanyakan orang itu hanya pengulangan aja konklusi itu pengulangan dari apa pengulangan dari apa yang dihasilkan dari sini nah kalau saya biasanya gini ya Seksennya itu tidak hanya sekedar conclusion, tapi juga di sini. Policy implication-nya. Ya. That's okay lah. Kita, paragraf ini adalah summarisasi dari apa yang kita temukan. ya kan. Nah, kemudian yang paling penting itu sebenarnya adalah di sini. ya, Di sini. Policy implication-nya yang paling penting. ya. Nah, ini kebanyakan orang ya menuliskannya adalah normatif ya Menur menuliskannya normatif tapi saya cenderung lebih tidak normatif tapi lebih operasional ya jadi kalau orang cenderungnya lebih lebih apa namanya lebih normatif kalau saya tidak ya saya cenderung tidak normatif ya jadi eh, apa namanya eh, langsung clear di situ apa yang harus dilakukan kan gitu misalnya ini berarti kan to seek complementary policy kan gitu ya jadi harus ada tambahan policy yang yang dibuat oleh OJK untuk kemudian eh, mengatasi problem dari itu kan gitu saya nggak mau menuliskan mengenai dulu di awal ya ini masih ada apa namanya ini sudah saya hapusnya, dulu di awal saya nuliskan bahwa salah satunya selain apa namanya selain mungkin mencari komplementer polisinya itu adalah menunda undang-undang itu pelaksanaan ekstrim bukan menunda undang undangnya menunda eksekusi pelaksanaan dari undang-undang itu ya amanat mengenai spin off itu ya tetapi katanya itu terlalu too strong ya jadi waktu itu akhirnya kita saya potong hanya menjadi mencari complementary policy. Nah, tapi kita jelaskan ya, what is complementary policy kan gitu ya. Jadi kita tulis misalnya ya uh, peraturan OJK mengenai uh, banking synergy ya, under the same ownership ya itu masih bisa menjadi salah satu complementary policy karena uh, walaupun uh, tidak lagi menjadi bagian dari konvensional bank, jadi ya, hanya nya tetapi sudah separasi ya. Tetapi kalau itu uh, banking sinergi ya, karena kan itu sebenarnya masih di bawah di bawah apa namanya kepemilikan yang sama, ya itu mungkin masih bisa create sinergi dari situ, walaupun tidak lagi menjadi uskan gitu. Ya, jadi uh, saran saya bu satu untuk konklusi ya. Uh, jangan ditulis dalam bullet and numbering ya diuraikan ya diuraikan dalam bahasa yang berbeda dari yang ditulis di di ya dalam bahasa yang menarik padat concise ya terus kemudian tambah satu lagi di situ satu paragraf menjelaskan mengenai then what policy implicationnya apa kan gitu ya dan itu di situ sebisa mungkin kalau menurut saya jangan terlalu normatif ya jadi harus operasional then what kan gitu itu penting operasionalnya apa sih kan gitu ya karena kadang orang Misalnya sederhana, yang paling tidak saya suka itu adalah kalimat misalnya gini, hasil penelitian ini e, memberikan rekomendasi pada e, apa namanya? kepada perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya misalnya itu kan sangat abstrak sekali, sangat normatif sekali gitu loh ya. Jadi kalau bisa operasional kan gitu, harus detail kan gitu, ya. Jadi lebih menggigit gitu tidak usah panjang-panjang tetapi simple clear tapi setiap sentences itu bermakna ya bukan sesuatu yang hanya normatif ya kira-kira seperti itu bu terus bertanya ya, ya terima, kasih. terima kasih pak Irwan ini di sana sudah ada oh iya Pak. <laughs> oke mungkin statement terakhir pak untuk sebelum kita tutup ya, uh, saya cuma tadi mengulang aja bahwa uh, kalau bisa yang paper yang akan didiskusikan pada saat apa itu namanya asistensi itu bisa dikirim lebih lebih cep, lebih jauh jauh hari lebih bagus pak jadi biar saya bisa membaca di awal saya bisa berpikir apa yang bisa diimprove dari situ terus kemudian kalau itu sudah ada bagus ya paling enggak nanti sasaran jurnalnya kemana kan gitu tadi seperti misalnya tempatnya pak albana itu ya kalau saya bisa baca secara detail saya mungkin bisa menyarankan sebaiknya itu ke kemana ke spesialis atau ke generalis kan gitu ya dan seterusnya dan seterusnya jurnal apa yang sebaiknya pas untuk itu ya Terus kemudian kalau tadi yang apa Mas Mas Alex Sama. ya. Jadi kalau saya bisa baca lebih awal ya, lebih awal papernya, saya mungkin bisa merekomendasikan sebaiknya eh, cara mengatur introduction-nya itu seperti apa kan itu saya bisa mungkin bisa bisa mengoreksi dari situ ya. Tapi mohon sekali jangan jangan dikirimkan hamin satu ya atau apa hari hanya. Kalau kalau seperti itu mungkin menjadi tidak efektif kan gitu ya. Saya kebetulan juga fasilitator di uh, Ristek Brin, ya uh, untuk publikasi ini. Biasanya kami itu gini, ya, flow-nya adalah kami dikasih papernya itu mungkin sekitar dua minggu sebelum pertemuan pertama. Ya. Jadi kita baca dulu, kita komentari, baru pada saat uh, ketemu, ya pada saat ketemu itu uh, kita sampaikan, ini loh komen-komen kita dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita beri waktu mereka dua minggu untuk mengirimkan ke kita. Ya kan? Revisiannya, mereka kirimkan ke kita dua minggu, terus kemudian setelah dua minggu dari situ, jadi berarti tambah satu minggu, nah kita e, ketemu lagi untuk e, penyempurnaan akhir. Nah kemudian setelah itu tahapan ketiganya adalah bareng-bareng submit ke jumlah. ya. Jadi kira-kira e, desainnya seperti itu. Kalau mau efektif ya, dan itu memang tercapai tujuannya, ya. Tapi kalau ini that's oke, okay, tapi kalau saya pengennya Uh, apa namanya papernya dikirim tolong sebelum hari hanya ya karena kalau pada hari hanya saya bingung nanti bacanya mungkin jadi komen saya malah mungkin tidak pas atau kurang kurang nendang kan gitu ya kita kira-kira itu pak Jauhar Ye. terima kasih pak Irwan mohon maaf mengingatkan kembali mohon isi presensi termasuk nanti ya pak Irwan minta isi presensi untuk laporan ke pusat Mas Alek nanti tolong ya di kalau enggak ini Pak Siwan atau burus kita untuk ngisi presensinya untuk narasumber. Oke. Mungkin itu aja. Kami selaku. Oh saya bergerak. sudah presensi, Pak. Saya ya, sudah untuk presensi. Iya, oh, untuk okay, narasumber, okay. Pak. Untuk narasumber, Pak. Bukti kehadiran, Bapak. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Karena sama-sama pelat merah, Bapak. Kalau pelat hitam aman terkendali, Bapak. Saya sudah, Pak. Saya sudah mengisi tadi. dari awal. Okay. Tidak, Oke. Mengisi, Oke, terima kasih Pak Irwan. Mohon yang belum mohon mengisi. Terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Nanti kita bisa ketemu lagi di 2000 apa tanggal 12 November. Kemudian mohon lagi kepada teman-teman untuk yang sudah selesai bisa dikumpulkan, dikoordinasi ke Pak Alek untuk bisa distorkan ke Pak Irwan. Haru mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari saya selaku moderator untuk bersengat waktu nanti kita kembali lagi jam 1 untuk sesi kedua. Mari kutu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah untuk sesi pertama ini. Alhamdulillah Assalamualaikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum mengisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kalau seminggu sebelumnya masih sempat ya, Pak Irwan? Bisa kan bisa seminggu bisa. dua 12 kan ya. Berarti ber 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 tanggal berapa itu Mas Alek? kita enam berarti ya bu 6 atau 7, bu <laughs> ah minggu depan itu iya <laughs> minggu <laughs> depan belum ya. belum yang sempurna nggak apa-apa pak tapi paling nggak okay. ada sesuatu yang bisa saya baca gitu okay. ya paling tidak draft nanti ya pak ya. ya betul paling ya. Tidak draft, jadi draft itu, dulu okay. paling jeleknya paling jeleknya abstraknya nggak apa-apa ya paling nggak oh, saya tahu itu ya paling jelek lo ya ini paling <laughs> <laughs> jelek <laughs> <laughs> abstrak online ya Terima kasih, Pak Irwan. Ya, terima kasih, Pak ya, Irwan. Ya. Saya mau izin untuk <sOK> meninggalkan ruangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, Bapak-Ibu sekalian. Uh, jangan lupa <k transmit> nanti siang masih ada sesi kedua. Sesi kedua dengan narasumbernya. Bapak Hendy Mustiko Aji, nanti silakan Bapak Ibu bisa bergabung kembali melalui akun ini jam 1 siang. Oke, seperti itu. Silakan beristirahat dulu. Uh, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, kasih Mbak ya. MC. <laughs> Mana ini makan siangnya, Mas Alek? Mas Alek, oh, makan gimana nih? Ayo makan siang. Gopet aja di Gopet ke mama masih masih. Oke banget kalau wow. apa itu ya. Enggak, saya ikut nebeng di review boleh enggak ya? Eh, eh. Tergantung <laughs> budgeting ya. Masalahnya, budgetingnya. ayo dulu. Tergantung budgetnya, budgetnya mas Alek. Masuk juga. Nah, Kalau itu ada tarif khusus. Ada tarif khusus, ada khusus bu. Ya wes. Nanti saat dewe, DW, Jafri DW. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pusing masalah. Oh, ini Sebelum mulai ya, finalnya 4G, tengah-tengah H mau terakhir 4G lagi. Sa... Iya Pak. Mbak Zizi. Padahal oh, sudah saya ganti pakai simpati Mas Alek. Oh, Jadi ada ada XL ada M3 ada ini simpati ada <girly> ini hanya saya ke kampus Pak oh, iya Pak kita ya. ke oh. okay. Kemarin ada yang ke kampus enggak? Kalau enggak bu, kirain ditutup. Terus tadi ternyata charger laptopnya ketinggalan nah, terus minta tolong ganti di host laptopnya mati terus saya kabur ke kampus <laughs> ternyata ada yang lembur <laughs> dari ES lembur <laughs> Oke, okay. Bu Mbak Zizi. ES lembur, tak? Nanti ya, nanti jam satu gabung lagi. Oke, nanti ketemu lagi. Mbak Zizi apa kabar? Mbak Pita. Mbak Vita. Alhamdulillah. Bapita, keren acaranya mantep keren, keren keren keren. Kata ada Mbak Sisi jadi Mbak keren. Wah. Wow. Mana Mbak Pita nilang, hilang? Sinyalnya hilang paling Mbak. Enggak. Udah lah enggak? Kita yang anu punya, punya tanggungan. Anu Mas Alek, akreditasi. Hmm. Jadi di di awal sekitar tanggal 10 saya sekitar tadi sebelum itu itu mau diluring sama LPM tentang kesiapan lampiran-lampiran itu ya antara